Ya okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Jalla wa ala. Sehingga kita bertemu lagi teman-teman semua nih Di serial live Jakarta Mengaji Yang memang kemarin-kemarin sempat di Bawakan oleh Sena dan teman-teman yang lainnya ya Kali ini bersama Ana Diri Ansa dan juga bersama pemateri kita Ustaz Ahmad Bazar, Hafidahullah Ta'ala ya. Masya, Masya Allah, seneng banget senang banget ya Anak ketemuan itu, Masya Allah nih Allah. Udah lama, Ana rindu sekali ya Masya, Masya Allah Anda, Masya Allah ya Habis nah, sibuk dengan dunia, tetap lagi sama-sama hmm, hmm. Masya Allah, Alhamdulillah Iya, mungkin begitu kali Nah, cuma kali ini kita masuk lagi di pembahasannya di kitab kecil karya Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu Ta'ala itu terkait kali ini. Pembahasan terakhir adalah doa-doa mustajab. Nah, ya, mungkin ya. nanti kita akan kupas bagaimana caranya doa-doa kita agar mudah dikabulkan dan lain sebagainya. Nanti kita akan kupas tuntas, teman-teman semua. Ya, bukan, bukan ke situ, bukan situ <laughs> <Bukan kesitu>, ya. <laughs> <laughs> Tapi ada kali, boleh kali itu. Iya, boleh lah. Tipis ya, tipis, tipis. Hmm. Dan teman-teman semua, seperti biasa, nanti kalau memang menyimak kajian ini sampai akhir, ya yang pasti nanti ada apresiasi bentuk dari kita, yaitu ada hadiah. Sponsor-sponsor uh, yang turut berpartisipasi luar biasa kali ini memang karena season terakhir ya di pembahasan kali ini ambillah akidahmu kitab kecil ini jadi uh, hadiahnya uh, banyak uh, banget uh, seperti sampai malam banget so, kayaknya, so. jor joran Iya <laughs> masya Allah yang pertama ada Terkilek like Indonesia apa itu itu restoran cepat saji aneka Ustaz so. masya Allah lagi viral di kalangan keluarga anda sendiri uh, ah, itu, itu lagi keren <laughs> lagi rame itu emang ada rasanya, rasanya enak atau? Yeah, nah, hmm, ya enak, Masya Allah, Tuhan Anda Belum pernah nyobain soalnya. Hmm, nanti. <laughs> Oke, okay, ada juga ada frozen food ini ada dari hikul.id, terus juga ada minyak Kustul Hindi, Iva Deliware, ada ikan cupang. Masya ya, Allah. Orion Aquarium. Ya. Mungkin bisa dikirim sama Aquarium-Aquarium ya? <laughs> Itu tak ada tulisannya ya, ikan cupang itu ikan cupang berarti Ikan cupang berarti Jabodetabek apa gimana? Iya Jabodetabek dari ikon kita yang hadir di sini. Nggak Tapi kan. kirimnya sama air airnya kan Gak cuma cupangnya doang Oh iya Ada tepung kan? Tapi itu bawahnya cupangnya doang Insya Allah nanti ada juga ini saat uh, kurma nice bites. Oh ini anak ini terbaik, insyaallah Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah terbaik. Ini yang paling Iya, dalamnya ada kejunya. Iya. Masya Allah, waktu itu kan, anu udah nyobain juga. Iya, Allah dan lain sebagainya teman-teman semua ya dan uh, hadiah tadi bisa diambil tentunya kalau teman-teman bisa berhasil menjawab pertanyaan dari Ustadz Ahmad Bazar tanya-jawab juga nanti akan bisa dari teman-teman semua deona juga ada ya natural deodorant mana nggak ada kok? ada di sini di belakang sini oh situ. ada ah, tuh gitu ya katanya lagi nggak buka reseller ya? Oh buka, insya Allah nanti kita akan bagi-bagi ya teman-teman semua ya hadiah-hadiah yang ada di sini Tapi ingat yang pertama adalah kita ikhlaskan niat kita karena Allah ala untuk kajian ini Nah jadi bukan gara-gara ada hadiah-hadiahnya terus teman-teman menyimak, insya Allah sih enggak Masya Allah nih ikhwan akhwat kita nih Baik kalau gitu langsung saja kita buka kajian kita pada malam hari ini Bersama Ustadz Ahmad Bazir, Hafizullah Ta'ala, Tafadzal Ustadz Barakallahu Fikum Fikum Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh السلام ورحمه الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد". أخواني وأختي في الدين، رحمني ورحمكم الله، سيدنا صدرك وسكاليًا، يوم دون الله عز وجل بركان كبر كحنا لم الحمد لله كتاب الشكر بعد الله تبارك وتعالى تسجلني بحن كارونية، تسجلني بحن رحمات، تسجلني بحن نعمات، هداية، إناية، توفيق، فضل. Yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita itu kajian rutin kita yang hari ini Insya Allah Taala episode terakhir yeah. dari kitab ini, masya Allah. Benar. Kalau kemarin pembahasan tentang sunnah dan bid'ah, Ustaz Ya yeah, terakhir itu hari ini tentang itu doa doa yang mustajab. Yeah. Jadi doa doa beliau memasukkan ada tiga doa di sini nanti saya berikan lebih. Doa-doa, sebenarnya ini lebih kepada doa-doa ketika apa seseorang dalam kesulitan, yeah. dalam kesusahan, kemudian doa-doa yang ketika dia berdoa ini dia ijabah oleh Allah Azza wa Jalla, nah, dengan menyebutkan itu. dengan doa apa, kan gitu, dan lain sebagainya yeah. Di dalam buku ini beliau memasukkan ada tiga doa nanti Insya Allah Ta'ala saya akan berikan lebih, ada sekitar enam, enam sampai tujuh mungkin uh, tentang masalah doa-doa ini dan doa-doa ini saya katakan tadi doa-doa yang lebih khusus ketika tadi itu tertimpa kesempitan, kesulitan, kegundahan, kesedihan, kemudian ingin doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla baca apa dan sebagainya. Syekh memasukkan di bab yang terakhir ini nih, di bab yang terakhir ini tentang masalah doa-doa istijabah. Doa-doa yang mustajab. Yang pertama, Syekh membawakan satu doa yang panjang Masya Allah, tapi doa ini luar biasa ikhwan. Doa ini sangat luar biasa Ketika seseorang sedang mengalami kegundahan, kesulitan, kesumpekan, kegalauan Kemudian dia baca doa ini Rasulullah SAW sampai mengatakan Illa azhabahullahu hammuhu wa huznahu. Kecuali Allah Azza Wajalla akan hilangkan tuh Akan hilangkan kesempitannya, kesulitannya, kegalauannya, kesedihannya akan Allah hilangkan Bukan cuma itu wa abdalahu faraha. dan Allah azza wajalla akan gantikan dengan kebahagiaan. Allah azza wajalla akan gantikan juga dengan apa? Kebahagiaan, kesedihannya, kesempitannya, kesulitannya digantikan dengan kebahagiaan. Ini jelas sesuatu yang luar biasa kan? Doa apa itu? Doa yang pertama ini itu doa yang insya Allah nanti kita akan bahas sebenarnya bahas secara sebenarnya nggak panjang lebar tapi sedikit aja kita bahas hmm. di doa ini. Hmm. Kita baca dulu do doanya. Hadisnya Nabi sallallahu bersabda Ma asaba ahadan qad hammun wala hazanun faqal Tidaklah seorang hamba ini kata Rasulullah sallallahu nih tidaklah seorang hamba Allah azza wajalla dilanda dilanda apa? ham wa hazan. Ham itu diartikan apa? Duka, kedukaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, para ulama menyebutkan kata-kata "ham" di sini itu lebih kepada kekhawatiran atau kesedihan dalam membayangkan masa depan. Kan di situ ada kata-kata "ham", ada kata-kata "huzen". Sebenarnya dua ini, kalau diartikan bahasa Indonesia, kurang lebih agak sama nih. Dan ini hebatnya bahasa Arab nih Kaya luar biasa yeah. Kalau di bahasa Indonesia kan dua-duanya bisa diartikan kesedihan sebenarnya okay. Dua-duanya bisa diartikan kegalauan dan sebagainya Tapi kata para ulama ham di sini Lebih kepada apa? Kekhawatiran atau kesedihan dalam Apa? Membayangkan masa, masa depan. depan Dalam membayangkan masa Masa depan itu ham Dan huzn Diartikan kesedihan juga Lebih kepada apa? Kesedihan ketika mengingat masa lalu Hmm, okay. Kalau tadi, ham masa depan, hazen apa, Masal lebih lalu. kepada masa lalu. lalu. Walaupun keduanya ini sebenarnya tadi bisa diartikan tadi bisa diartikan kesulitan, kegundahan, kegalauan, okay. kesempe, kesumpekan, dan lain sebagainya lah. Yeah. Intinya seperti itu. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dilanda ham atau hazen tidaklah seseorang dilanda kesedihan, kedukaan, kegalauan dan lain sebagainya. fakal. kemudian dia berdoa, membaca doa ini nih. perhatikan luar biasa. ini Nabi saw baru sabda Ikhwan. mau sedih seperti apa kita, mau sumpak seperti apa, mau galau seperti apa, baca doa ini. Nabi saw mengatakan Allah azza jalla akan hilangkan tuh kesedihannya, kesumpakannya, kegalauannya, kegundahannya dan lain sebagainya. bahkan Allah gantikan dengan kebahagiaan. Allah azza jalla akan gantikan dengan apa? kebahagiaan luar biasa. Apa doanya? Apa ngantuk kira-kira doanya? insya Allah kita coba baca aja Oh insya Allah. Coba ngantuk yang baca. Ini misal, Allahumma ini wadahaba hammi. mana tuh? Tiba-tiba wadahaba hammi. Allahumma inni abduk atas dulu. Oh ya Allah. Kok tiba-tiba wadahaba hammi? Jauh amat luar biasa. Allahumma inni abduk. Oke. Wabnu abdik. Wabnu amatik. Nasiyati biyadik. Maldin fiyya hukmuk. عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو, أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي ya. Oh iya tadi antara musuh ke <laughs> Allahumma zahab hammi. <laughs> baru nggak Ustaz? <laughs> Panjang banget Masya Allah. yang baru. <laughs> <laughs> ada amal di sini? Ada hadiah di sini? Coba nih berani. Masya Allah. Oh, jama, kalau ya, ada yang jamaah. Tapi anak tahu dari mana kalau di sana ya? Nggak bisa ngetes ya. Iya. iya. Kalau di sini mungkin lain cerita mas. Di sini Allah. jamaah nanti lah. Rasulullah Salam bersabda barang siapa yang tadi ya? Kesum, mengalami kesumpekan, kesedihan, kegalauan, duka dan lain sebagainya. Kemudian baca doa ini, Allah Azza Jalla akan hilangkan tadi tuh kedukaannya, kesedihannya, kesumpekannya, kegalauannya. Kemudian Allah akan ganti dengan apa? Dengan kebahagiaan. Amin. Artinya doa ini, Ya Allah sesungguhnya aku adalah hambaMu. Allahumma ini abduka. Di sini mengandung kata para ulama bagaimana al-ubudiyah penghambaan seorang hamba kepada Rabbul Alamin ada tauhid di sini nih. Yeah. Ditekankan lagi nih, bukan cuma ini abduk, bukan cuma aku hambaMu ditambah lagi nih. Wa binu abdik anak dari hambamu yang laki-laki hmm, apa maksudnya? Oke, okay. ya, perempuan-perempuan itu. Anak dari hambamu yang laki-laki. anak siapa berarti? Nopok -nopok. Nopok -nopok. <laughs> Anaknya bapak. Betul. Iya. Tapi sebagai ulama mengartikan wah benua abdik di sini bukan hanya anak dari ayah kita itu anak dari Nabi Adam, Nabi Adam, Adam Langsung. Wah ya. benua amatik anak dari seorang apa? ibu. Perempuan, itu hambamu yang perempuan itu ibu, maksudnya apa? Hawa alaihissalam. Hawa, Dan ya. juga bisa ibu kita di situ. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Nasiyah itu nih, muqaddimat uh, uh, ra'as. Ubun-ubun nih, Ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Madin fiya hukmuk. Keputusanmu berlaku bagiku ya Allah. Adilun fiya qada'uk. Takdirmu selalu adil ya Allah. Kep kepada diriku. As'aluka bikull ismin huwa Aku meminta kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang Engkau miliki. Berarti meminta kepada Allah dengan seluruh nama-nama Allah yang Maha Indah ini. Ada berapa nama Allah yang Maha Indah? Harus 99. Coba kita lihat. Coba kita cek ya. Coba kita lihat. Lihat. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang Engkau miliki. Lanjutannya apa? Samna bihi nafsak yang engkau telah menamai dirimu dengannya. Engkau telah menamai dirimu dengan dengannya. Kemudian apa? Aw alam <um> tahu ahadam min khalqik atau engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Mm -hmm. Jadi ada nama-nama yang Allah azza wajalla kepada Allah azza wajalla ajarkan nama-namanya kepada makhluknya. Di sini kata para ulama al ambia ul malaika. Para hmm. nabi, para rasul juga para malaikat. Kemudian apa kata Allah azza wajalla? <tuh. tuh> atau anzal tahu fi kitabik atau yang kau turunkan dalam kitab itu dalam Al Quran Al Kerim. Ya. Nah ini nih. Atau istaqfar tabihi fi ilmi al ghaib ingdak apa artinya baca deh. Kau telah kau pilih di dalam ilmu ghaib di sisimu. Nah berarti apa tuh? Jadi karena Al Quran sebagai. Tadi, itu oh. tadi yang tadi itu. Atau ulang. Artinya? Atau telah kau pilih gaib. Nah, ilmu... gaib. Gaib. di dalam ilmu ghaib. Nah, di dalam ilmu ghaib. Ini diantara dalil kata para ulama bahwa nama-nama Allah itu bukan 99 Berarti lebih. lebih. Allah azza wajalla di antara dalilnya, ini. Awi sta'athar fi ilmi al ghaybi indak atau namamu yang engkau simpan di ilmu ghaibmu. Hmm. Para ulama mengatakan di sini menunjukkan bahwa nama Allah azza wajalla tidak terbatas kepada terbatas 99 saja, I tapi iya. sangat luar biasa banyaknya. Apa kemudian lanjutannya? Antaj'al Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikan Al-Qur'an sebagai sumber sukacita bagiku. Oh, Jadikan Al-Qur'an sebagai sumber apa? Sukacita bagi hatiku. Wa rasa sadri. Dan juga apa? Cahaya dadaku. Cahaya bagi dadaku. Wajala hazni, wajala hazni. Penghilang kesedihanku penghilang dan menghilangkan kesedihanku, wa dhaha hammi. Yang melenyapkan duka citaku. Melenyapkan duka citaku, masyaAllah Hafal yang itu, ya? Insyaallah, saya. Coba tes. <laughs> Bahasa Indonesia-nya aja. Ini doa yang pertama yang Syekh masukkan di sini. Dan ini doa yang sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita lihat panjang mungkin ya, betul ya? Iya, panjang. Tapi kalau kita tahu bagaimana keutamaannya, fadilahnya luar biasa nih, betul ya? Kita lagi sumpak, lagi sedih, lagi gundah, lagi wah, nggak enak hati kita, mumet, betul ya? Baca doa ini jelas dengan keyakinan ya, pasti ya dengan keyakinan, dengan mentadaburi maknanya, menghayati isi maknanya, faham akan makna doa ini, Allah Azza Jalla akan hilangkan tuh. Allah hmm. Azza Jalla akan hilangkan dari kegundahannya, kesedihannya, kesumpukannya, kegalauannya dan lain sebagainya. Subhanallah Al Ini hadis dari Imam Ahmad Hadis ya, ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya begitu juga Imam Muhibbam dalam sahih. Sahihnya. Ini yang dibawakan pertama oleh beliau. Ini doa yang bawakan pertama. Jadi, maka katakan tadi ini lebih kepada doa-doa yang sifatnya tersebut tadi ketika kita mengalami kesulitan, hmm. kegundahan, kesedihan dan lain sebagainya. Walaupun di sini dari kalau kita kalau kita bahas nih tentang doa ini, kita akan bisa mengetahui di antara tadi yang tentu tu ngomong tuh, hmm. di antara cara agar doa kita diijabah oleh Allah taala ada di sini nih. Nah, ya kan. Apa tuh? Coba itu bisa lihat nggak? Yang pertama. Cuma kita cek. Yang pertama. Ya Allah sesungguhnya aku adalah hamba-hambamu. Kata-kata Allahumma. Oh iya. Di dalam Al Quran juga ada sunnah al hadis. Insya Allah taala antum akan temukan tiga kata ini. Nih. Kalau dalam doa ya. Yeah. Allahumma Rabbana Rabbi. Nah itu memang ya. Rabbana darat, ya Tuhan iya. kami biasanya. Iya. Rabbi ya Tuhanku. Iya. Allahumma ya Allah kan gitu. Ya. Iya. Selalu tiga ini kalau orang berdoa di oh, iya. dalam Al Quran.

itu mengandung seluruh asmaul husna. Masya Allah. Allahumma makfini bihalalika. Masya Allah, tuh ingin masalah rezeki aja ya? doa masalah rezeki lah biasa. Ya, itu anak kencangin yang itu Atau punya utang. Udah <laughs> <laughs> punya utang. Yang <laughs> anak kencangin yang itu. Masya Allah. Ya <laughs> Allahumma rabbana rabbi tiga betul ya. ya, ya. Ketika seorang hamba Allah azza wajalla memulai dengan tiga doa ini, maka dia sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh nama-nama Allah yang Maha Indah. Mewakili berarti Ustaz. Mewakili. Hmm. Ya? Ini dikatakan oleh para ulama nih. Ini antara saya sebutkan nanti Imam Hasan Al-Basri, yeah. Ibnu Al Qaim Al-Jauziyah, Syekh Sa'id Ibn Ali Ibnu Ibn Al-Qahtani rahimahumullahu taala jami'an dan yang antara Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah. Makanya dimulai dengan Allahumma. Berarti kalau kita ingin berdoa mulai dengan tiga ini ya. Yeah. Allahumma Rabbana dan juga apa? ربي جنت ربي هب لي من الصالحين مثل يا yeah. ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء mm. هب ربي ربنا, هب لنا من أزواجنا ربنا أحب لنا أنتم من ما شاء الله أزواجنا مولو ما شاء الله <تصفيق> ربنا <applause> <applause> أحب لنا من أزواجنا ربنا أحب من أزواجنا وذريتنا قرأت عين وجعلنا للمتقين إماما yeah. ربنا آتنا في الدنيا yeah. حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا أذب النار Allahumma Allahumma ini asalukal huda wa tuqa wa al ghina dan lain sebagainya. InsyaAllah Allah ta'ala dimulai dengan tiga ini, betul ya? InsyaAllah Allah ta'ala kebanyakan doa itu dimulai dengan tiga ini. Walaupun ada yang tidak, ada. Hmm. Tapi kebanyakan hampir semua bisa dikatakan dimulai dengan tiga ini. Berarti ada hikmah tersendiri dikatakan oleh para ulama tentang masalah ini. Okay. Kalau memang yang Allahumma barik lana itu apa misalnya? Kan ada juga Allahumma juga depannya membelikan apa? apa? <laughs> Enggak ada berarti ya. Okay. ya mau makan yang kata dulu begitu. teman teman banget ke situ-situ. <laughs> ini Allahumma. Hmm. Ini yang pertama nih. Kita lihat hmm. kalau orang ini jaba doa tadi berarti memulai dengan tiga tadi ya. Yeah. Allahumma robbana robbi. Kemudian lanjutannya. Allahumma inni abduka. Hmm. Ya Allah sesungguhnya aku adalah apa? Hambamu. Antum hamba Allah bukan? Ini jelas. Kenapa bisa hamba Allah? Ya, <laughs> karena Anda diciptakan sama Allah. Oh, Masya Allah. Ya. Ya. I'tiraful abdi bi annahu makhlukun lillahi ta'ala. Mamlukun lahu. Lihat. Ini pengakuan kata para ulama nih. Ketika kita mengatakan sesungguhnya aku nih Allah. Hambamu ya Allah. iya. Yeah. I'tiraf kata para ulama. Itu berarti mengakui pengakuan seorang hamba kita nih. Kepada Rabbul Alamin. Bahwa saya ini hambamu ya Allah. Saya ini budakmu ya Allah Kan hamba ya, sahaya kan ya, gitu ya, ya. Hamba sahaya budaknya Allah Hambanya Allah Azza wa Jalla Saya ini bukan setara denganmu Atau lagi lebih parah di atas bunga Saya ini hambamu oh, Kesungguhannya jelas situ Berarti satu. kan menunjukkan apa? Hmm. Kerendahan Tadhalul Kul yeah, 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 khudu Kata para ulama Nah ketika seseorang ingin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Masukkan ini nih hmm. Hinakan dirinya sehina hinanya Di dalam eh, dalam, dalam pandangan Allah okay. Tinggikan Allah setinggi-tingginya hinakan dirinya hmm. ketika dia berdoa kepada Allah nih dia hinakan dirinya sehina-hinanya di mata Allah juga saya nggak ya. boleh di mata manusia kalau kita ya. menghinakan diri di mata manusia nggak boleh ya. kan ya. gitu ya? ya tapi kepada Allah azza jalla disyariatkan karena memang kita hamba Allah kan kita wal nah ketika kita mengatakan Allahumma ini abduka. ya Allah sesungguhnya aku nih hambaMu ya Allah okay. bahkan ada taktilnya lagi tuh ibnu abdik ibnu amatik itu taktil kata para ulama itu penekanan aku hambamu anak dari hambamu yang laki-laki hmm. anak dari hambamu yang perempuan penekanan benar-benar maksudnya apa bahwa saya ini nggak bisa apa-apa tanpa bantuanmu ya Allah hmm. yang memiliki saya engkau yang menciptakan saya engkau yang mengatur seluruh jagat raya bahkan diri saya engkau ya Allah pengakuan ya hmm. Allah jadi artinya ini kepakai juga ke doa-doa doa untuk meminta apapun ya Apapun dong. Ya? kan, puji-puji Allah dulu. Nah, makanya kan ya. kata tadi kan. Hmm. Allahumma yang pertama tadi betul yeah, ya. Yeah. Yang kedua ini nih. Hmm. Menghinakan dirinya sehina-hinanya meninggikan Allah. Oh, di antaranya tadi memuji Allah azza wa jalla. Kan itu? Iya. Yeah. Ketika kita sudah menghinakan diri kita, muji Allah sebanyak-banyaknya. Yeah. Karena Allah azza wa jalla paling suka dengan pujian. Oke. Okay. Dan Nabi SAW mengatakan itu ketika seorang ingin berdoa mulailah dengan pujian. Dan juga sanjungan kepada Allah. Kemudian bersalat kepada Rasulullah SAW baru masuk ke doa. Kan gitu. Hmm, okay. Contoh. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Misal. Hmm. Ya, ya Allah, aku adalah hambamu yang hina. meminta kepadamu al-karim, al al-aziz. Hmm. Kita hinakan diri kita, kita tinggikan Allah. Betul ya? Ya. Yeah. Aku adalah hambamu yang hina, meminta kepada Engkau Al-Karim Al-Aziz, yang maha mulia, yang maha agung. Hmm, okay. Betul? Ya Allah, aku adalah hambamu yang daif, yang lemah. Engkau adalah al qawi Engkau adalah yang maha kuat, Ya Allah. Hmm. Ya, ya Allah, aku adalah hambamu yang gak bisa apa-apa. Engkau adalah Al-Qadir, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Lihat, kita hinakan oh, diri kita, okay. kita tinggikan Allah setinggi-tingginya. Kita puji Allah setinggi-tingginya. Nah, ini bisa digunakan dengan segala doa. Betul ya? Hmm. Nah, ini diantara hikmah nih. Kenapa doa ini nih sangat luar biasa? Faham itu? Kenapa nah. doa ini sangat luar biasa? Makanya ketika orang berdoa dengan doa ini Allah wa Jalla benar-benar akan hilangkan atau kesumpahannya, kesedihan dan lain sebagainya. Okay. Kemudian, lanjutannya apa? Ma'win via hukmuk. Apa artinya? Apa artinya? Oh, di, di, di ngurutin di mana? Di mana? Kecuali mana? Kecuali bener Bisa. dong salut. Uh, penghilang kesadaran. Apaan, apaan? Nausia dulu. Nausia oh, biyadik, itu. Apa artinya? Kamu nah, jawab yang itu tadi. <laughs> Bener <laughs> dong. Iya. Sekarang apa? Nausia tibi e, apa artinya? Uh, penghilang kesedihan Salah ah, juga. <laughs> <laughs> Nausia tadi apa yang bilang nih? Ubun-ubun uh, Ubun-ubun ku ubun, yeah, yeah, yeah. di tanganmu ya Allah Maksudnya apa? Pengakuan lagi oh, kepada Allah Azza wa Jalla Betul ya? Pengakuan lagi kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Nasiyati biyadika ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Maksudnya apa di sini? para ulama jelas, jiwaku kalau engkau mau cabut selesai kan gitu. Jiwaku engkau yang miliki ya Allah. Anak mau tanya sama antum. Antum punya roh nggak? Punya roh. Di mana roh antum? Ya, di mana dong ya? Bingung ya apa? Bingung juga ya. Allah azza yang tahu betul ya. Iya betul. Betul. Allah azza lah kalau ya. mau cabut selesai. Nasi hati biadik. Ya, iya. Nasi ini kan ubun-ubun maksudnya apa? Kalau seseorang di antara sebagian lo kan? Kalau kepala seseorang dicabut habis, enggak. habis. nyawanya habis betul ya. Tuh, ya, ya, ya. Boh, nyawaku, hidupku, rohku itu untuk ya. di, di, tanganmu ya Allah, Subhanallah. Ini benar-benar menunjukkan bahwa diri kita tadi tuh dan ini takkit lagi tuh pengakuan bahwa kita hamba Allah, Allah Azza Jalla sang Khaliq Oke. Okay. via fiya apa artinya? Keputusanmu berlaku bagiku. Masya Allah. Fokus berarti bagus. Sudah ditandain. Apa? Takut dia <kungan> Keputusanmu berlaku Bagiku Untukku Masya Allah Lanjutannya Dan ketentuanmu adil terhadapku Bahasa Arabnya apa? Oh. Adilun fiyya qadauk Dan ketentuanmu takdirmu benar-benar adil kepada diriku Kita tahu bersama Apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada hambanya Maka pasti itu yang terbaik bagi hamba tersebut kan gitu parola Para mengatakan ketika kata-kata Maudin fiyya hukumuk Apa artinya? Uh, dengan ketentuanmu bagi uh, adil terhadapku. Tidak salah. Maafin via Apa lagi keputusan berlaku itu bukan Keputusan betul. Iya keputusanmu berlaku bagiku. Keputusanmu berlaku bagimu Keputusanmu di sini maksudnya apa hukummu? Oh, baik Hukummu itu berlaku bagi diriku. Yeah. Al hukum kata para ulama di sini kita tahu bersama ada hukum syar'i, ada hukum al qadari kauni Betul ya? Ada hukum syar'i, hukum syar'i ini hukum syar'i itu hukum dini agama. Yang kedua hukum kadari kau Yang kedua hukum yang sudah takdir memang kau Contoh hmm. antum nih lahir dari rahim ibu antum mungkin nggak bisa milih. milih ya? betul. Itu kau nih kadari kan gitu. hmm. Tapi ada yang hukumnya jenis apa? Adini Ad Hukum hmm. syar'i, hukum agama. Nah, di sini jelas kita wajib untuk apa? Taat kepada ya. Allah Azza wa Jalla. Apa hukum syar'inya? Jelas takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Lihat, kalau orang bertakwa kepada Allah, maal fiyah hukumuk. Apa arti tadi? Jangan bengongan tuh. Hati-hati nih, banyak jebakan Banyak jebakan nih. Tadi mana tuh? Ya gimana? fiyah hukmuk. keputusan. Keputusanmu berlaku bagiku. Keputusanmu hukummu itu berlaku bagi diriku. Maksudnya apa? Hukummu ya Allah dari apa perintah dan laranganmu. Itu kewajiban bagi diriku untuk menjalaninya. Hmm. Baru kita bisa dikatakan orang bertakwa kan gitu ya? Iya. Kemudian setelahnya apa? Adlun fi ini iqrar kata para ulama. Qada'mu, takdirmu itu pasti selalu adil. Ini iqrar kata para ulama. Iqrar min al-'abdi bi anna jami'a qada'i subhanahu wa ta'ala 'alaihi min kulli wujuh. Menetapkan bahwa dari apa? Dari seorang hamba bahwa seluruh apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada hambanya maka jelas itu yang paling terbaik bagi hambanya dan itu sudah berjalan menurut dari takdir Allah Azza wa Jalla dengan keluasan ilmunya Allah Azza wa Jalla ini secara cepat aja ya cara cepat nih kemudian lanjutannya apa as'alu kabis kullis min huwalak nah ini diantara antum hadir gak disini diantara Diantara di antara tawasul, antum ada kalau tawasul? tawasul. Sahih? Hah? Tawasul saya sih lupa. Montum tembak-tembakan pas gitu Masya kan? Allah mau tanya tembak kan apa Oh iya. Yes. <laughs> Tugas Di antara tawassul yang syar'i, di antara tawassul yang syar'i adalah bertawassul dengan apa? Nama-nama dan sifat Allah. Oh, Betul ya? Oh, yeah. Ini perhatikan nih. As'aluka bi lismin ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan apa? Seluruh namamu nah. ya Allah. Berarti ini di antara tawassul dengan apa? Syar'i. Oh, yang iya. dimasyru' nih bertawasul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla Maha Indah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama Allah yang Maha Indah, fad'uuhu biha. Berdoalah dengan nama-nama itu. Berarti di antara tawasul yang syar'i adalah menggunakan asma sifat Allah dan ini digunakan di sini, betul ya? Iya. Yeah. Atawassalu ilaika ismin min asma'ikal husna. Aku bertawasul kepada amu, ya Allah dengan seluruh nama-Namamu yang Maha Indah ya Allah. Dan ini adalah a'zamu anwa'i tawassul ila Allah ta'ala biddu'a. Ini adalah tawassul yang paling agung kepada Allah Azza wa Jalla ketika seseorang berdoa kepada Allah. Nah, kemudian apa? Sammaita bihi nafsak. Apa artinya lanjutannya? Lanjutannya adalah, aku memohon kepadamu, eh tadi udah. Hmm. Eh, dimana Sam, engkau? Sammaita bihi nafsak. Artinya? Ada nama-nama. Ya itu betul. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama milikmu. Lanjutannya? Di mana engkau telah menemani dirimu menamai. Dengannya. Menamai dirimu dengannya. Nah, di mana engkau menamai dirimu dengannya? Lanjutannya? Aku telah engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Atau? Atau dari uh, mana tuh Antum bacanya bingung. Atau, <laughs> mata nih ini minus wang. <laughs> Atau telah engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Nah, au anzal tahu atau alam tahu ada min khalqik atau nama namamu yang engkau ajarkan kepada siapa salah seorang dari makhlukmu Malukmu. para, mengata, para ulama mengatakan min al ambiyah wal malaikah dari para nabi dan juga tadi apa para malaikat makanya kalau kita perhatikan di antara hadis tentang syafaatul uzma syafaat yang kubro yang besar yang hanya dimiliki oleh yeah. nabi kita Muhammad saw itu di ujung-ujung hadis itu Rasulullah SAW kan sujud di bawah arusnya Allah betul ya mm. Orang datang ke Nabi Adam, orang datang ke Nabi Nuh, orang datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Isa. Semua mengatakan, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Baru kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini namanya syafa'atul uzma, syafa'atul kubra. Yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW sujud di bawah arisnya Allah dengan sujud yang lama luar biasa. Kemudian Allah Taala ta membukakan. Nah ini syahid bahasan kita nih. Allah Azzawajal membukakan tentang apa? Pujian-pujian yang pada saat itu hanya Nabi Muhammad saw yang tahu Assalam. Allah azza wa jalla bukakan pujian-pujian tersebut jadi Rasulullah saw sujud itu sambil memuji Allah azza wa jalla sebanyak-banyaknya dan Allah azza wa jalla bukakan pujian-pujian itu kepada Nabi Muhammad saw sehingga Rasulullah saw bisa memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah sama sekali makhluk puji sebelumnya bahkan sesudahnya ini diantara keutamaan Nabi Muhammad saw luar biasa nih nah itu ber berarti kan Allah azza wa jalla memang suka dengan pujian kan gitu nah ini diantaranya ini pakai nih atau ketiga apa namamu yang engkau ajarkan kepada seorang dari, seseorang makhlukmu. dari makhlukmu lanjutannya Au? atau telah engkau turunkan dalam kitabmu Au fi kitabik atau engkau turunkan dalam kitabmu itu dalam kitab-kitab yeah. yang diturunkan oleh Allah azza jalla jelas diantaranya Al Quran al kemudian awis ya yeah. atau telah engkau pilih di dalam ilmu gaib awis bihi gaib yang indak atau Namamu yang engkau sembunyikan engkau pilih di ilmu yeah. gaib ini menunjukkan tadi apa? Lebih dari 99. Lebih Hadis itu betul, hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang eh, apa sesungguhnya innallahi tis'an wa tisa isman mi'a illa wahida. sesungguhnya Allah azza wajalla mempunyai 99 nama 100 kurang satu man ahsaha jannah barang siapa yang menghitungnya dia akan masuk surga. Hadis ini betul yang sahih. Hmm. Tapi kata para ulama hadis ini tidak menunjukkan ma'du ma mahdud, tidak menunjukkan bahwa nama-nama Allah hanya segitu. Oh, okay. Orang yang menghafalkan menghitung di situ sebenarnya bukan menghitung hajar. Ibnu Hajar mengatakan dia hafal tentang nama-nama Allah tersebut diamalkan dalam kehidupannya, hmm. dia praktekkan, dia tahu konsekuensi-konsekuensi dalam kehidupannya dari nama-nama tersebut. Okay. Maka dia akan masuk surga kan gitu. Hmm. Nah, orang yang menghitungnya 99 nama tersebut itu kata para ulama bukan apa? saklek segitu. Iya, ya, apa sih bahasanya? mahdud, bukan pembatasan. Ya, ya, ya. Tapi hadis ini gimana menjelaskan ya? Subhanallah, itu paham <laughs> enggak, ikhwan? Paham, paham, insyaallah Allah, paham, paham, paham. Gimana? iya, <laughs> maksudnya enggak langsung terbatas. Iya, kan? Kata para ulama, habis sembilan 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 ini bukan, bukan membatasi nama nama Allah, cuma segitu iya. gitu. Tapi barang siapa yang menghafalkan itu, dia masuk surga. Itu, jan, oh. itu janji Nabi SAW, kan gitu? Oke, okay. paham, 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 insya Allah. Karena Amat. paham, tapi untuk faham, memahaminya tergantung subhanallah. Betul, <laughs> ya? Lanjutannya apa? apa? Jadi karena Al-Qur'an sebagai sumber sukacita bagiku Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim itu pasti memberikan cahaya bagi hati manusia Betul ya? Betul, betul. Allah Azza wa Jalla berfirman untuk buka ayat ini Ayat ini luar biasa surat ini Allah berfirman dalam surah Ash-Shura Surah 42 ayat 52 Surah 42 Ash-Shura ayat 52 Satu ayat sebelum terakhir وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا min أَمْرِنَا Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, Ruh dari perintah kami. Ruh di situ apa? Okay. Untuk buka semua buku tafsir, Ruh di situ Al-Quran Al-Karim. Oh, insya Allah. Perhatikan, Allah tidak mengatakan, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا min أَمْرِنَا Enggak. Tapi Allah katakan apa? Quran di situ apa? Ruh. Iya. Yeah. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كم oh. kepada يا محمد روح dari perintah الله سيفاتي القرآن روح. روح. nggak bisa, Maka sama seperti itu, ketika manusia tidak bisa hidup tanpa ruh, hati manusia pun tidak akan pernah bisa menjadi qalbun salim kecuali ketika ada kecintaan kepada Al-Qur'an dalam hati itu. oke. Ketika orang ingin hidupnya selalu bahagia, senang, mendapatkan kenikmatan dunia akhirat, jangan pernah jauh dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sifat Allah sifatnya apa? Ruh dalam ayat ini. Lanjutan ayatnya apa? Ma kuntatadrimul kitab kitabu walal iman. Padahal dahulunya engkau Muhammad tidak tahu apa itu alkitab, apa itu keimanan. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran ini nur. Apa nur? Cahaya. Masya Allah. Antum hmm. bahasa Arab ya betul? Itu doang, senat. Dan kami berikan cahaya ini kepada orang-orang yang kami kehendaki. Yang kedua apa? Cahaya. Ya. Antum pulang ke rumah, buka rumah. Gelap, gulita. Padahal Antum tahu nih. Masuk rumah ini... Ruang tamu posisi, betul ya. Iya, antum ingat kan biasanya iya, kan pasti gak gambar. Tapi kalau gelap gulita gimana jalannya tuh? Susah. Ngeraba-raba betul yeah. ya. Bisa terjatuh, bisa terbentur dan sebagainya. Sama seperti itu ketika kita hidup di atas muka bumi ini tidak ada kecintaan kepada Al-Qur'an dalam hati kita, pasti gelap hidup kita, ikhwan. Mau antum sekaya apapun lah, nggak bisa baca Quran, gelap hidup antum insya Allah. Hmm. Mau antum sehebat apapun di atas muka bumi ini nggak pernah belajar Al-Qur'an, pasti gelap hidup kita tuh. Udah nggak bisa dengerin musik makin ketemu tuh Lebih parah kacau <laughs> Betul ya semua <laughs> iya, iya, nah. ya, Al-Quran loh Antaja'al Al-Quran Rabi'a Qalbi Ya Allah jadikan Al-Quran tersebut apa? Rabi'a Qalbi Allah, Allah Sebagai Apa? Alhamdulillah <laughs> 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 Oh ke usah ke deh. Lagi kajen Bersin-bersin Main game ya? <laughs> oh, ma. <laughs> <laughs> anu mau artiin an, Robi Akolbi hampir lupa <laughs> Ya Allah jadikanlah Quran tersebut apa? Sebagai penyejuk hatiku, Robi akalbi Robi. Robi itu dari kata-kata apa diantara musim sebenarnya. Kemudian apa? Wanu Rosadri dan juga cahaya dalam uh, dadaku wa huzni penghilang Pengilang dari kesedihanku kesedihan wa dan juga penghilang dari kegundahanku atau duka cita duka citaku nah ini sedikit dari syarah dari doa ini sebenarnya bisa panjang lebar luar biasa doa ini iya, tapi sedikit Jadi gak bisa benar. langsung tiba-tiba minta aja saat ya iya berarti kan ada adab-adabnya ketika berdoa betul ya ibaratnya kalau sama bos aja masa kita harus cari perhatian dulu hmm. kerjaan yang bagus tapi kira-kira sama Allah main gas-gas aja sebenarnya iya walaupun walaupun kata para ulama ketika seseorang minta kepada Allah azza jalla langsung Allah azza jalla bisa hijabah, kan gitu hmm. tapi kan kita sebagai makhluk maka lebih ahsan ketika menjalani adab-adab kan gitu iya. walilahi lah ya jelas tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya jelas hmm. Subhanallah tapi disebutkan oleh para ulama tentang adab berdoa adab-adab berdoa itu sekitar 14 bahkan lebih Subhanallah hmm. Di antaranya itu memuji Allah Azza wa Jalla, bersalat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyanjung Allah dan lain sebagainya. Di antara juga tadi ikrar tentang dosa-dosa kita. Okay. Kemudian dekat kepada Al-Quran, maksudnya dekat kepada Al-Quran apa? Selalu menjelaskan apa yang di dalam Al-Quran dari perintahnya, menjauhi larangannya dan lain sebagainya, takwa. Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla akan selalu ijabah doa kita. Taib. Ini berarti doa yang pertama. Nah. Doa yang kedua. Dalam kitab ini lagi ya. Yeah. Doanya siapa? Dhunun. Siapa Dhunun? Nabi Yunus tak? Nabi Yunus alaihissalam Yunus ibn Matta Namanya siapa? Yunus ibn Matta Rasul sallallahu alaihi wasallam ala bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi da'watu dhinnun idza da'a idza da'a wa huwa fi batni al-hut doanya dhinnun dhinnun Nabi Yunus yeah. alaihi salam ketika ia berdoa di dalam perut ikan ya hut itu dalam apa bahasa hut ikan paus nggak nggak tahu kali ini hut itu ikan yang berada di dalam dasar da, da darat apa bawah. paling dasar oh, itu iya. hut itu hut tuh tapi sama paus itu sama ana nggak tahu kalau nah. ana bukan ahli hewan ya sebenarnya paus, nah, ya. Tahu. paus bener udah ya, digugurin belum ya, ya, ya. boleh tampilin coba tuh eh, di layar pakai di mengapain ya, kan siapa tahu di Google ini masalah bahasa Arabnya hut, oh, ya, hut. masalah hut jadi bisa diartikan ikan paus, bisa dikatakan hiu, mungkin dan sebagainya. Tapi intinya ikan ini hidup di bawah dasar. Dan paling besar lagi. Makanya para ulama mengatakan, Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam, pada saat berdoa kepada Allah, itu dalam tiga kegelapan. Oh, Makanya, oh, iya. kenapa Anda sebutkan yeah. ini nih? Perhatikan nih, kenapa oh, Anda sebutkan okay. ini? Kalau ikannya di permukaan masih kena... Sinar matahari biasa kan nggak iya. begitu gelap betul ya. Iya, Tapi iya. kalau di da daratan, benar -benar Udah gelap ke benar-benar gelap lah betul ya. Perut ikan ya? di daratan pula. Tiga nih. Tiga kegelapan kata para ulama. Oke. Okay. Yang pertama kegelapan perut ikan. Iya Yang kedua kegelapan dasar laut. Nah kan. Yang ketiga kegelapan apa? Malam. Uh oh, di malam hari pula. Kegelapan malam. Tiga kegelapan. Kalau Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah mengingat Allah mungkin dia akan selamanya dalam perut ikan tersebut. Hmm. Apa doa Nabi Muhammad SAW? Ini nih. Apa itu? La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minal zalimin. Ada tiga nih. La ilaha illa ant tauhid. Iya, iya. Pengakuan. Ini pentingnya tauhid nih. Ini pentingnya tauhid yang pertama loh subhanallah. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi ya Allah. Melainkan engkau ya Allah. Hmm. Itu tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau ya Allah. Tauhid berarti betul ya? Yeah. Berarti di sini bisa bisa kesimpulan kesimpulan apa? Tauhid ini pasti akan mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya, hmm. akan mengeluarkan seseorang dari kegundahan kesedihan menuju kebahagiaan dan terus tuh pasti. Itu yeah. tauhid. Lanjutannya apa? Subhanak, Mahasuci Engkau ya Allah. Apa okay. itu Subhanak? Mahasuci Engkau. Apa Mahasuci Engkau artinya? Nah, menyucikan Allah, tabaraka wa ta'ala dari segala kekurangan aib. Dan di sini, kata para ulama, apa di sini pasti berarti sebaliknya. Yang tadi saya katakan, kita menghinakan diri kita ketika kita doa, apa yang tadi kita menghinakan diri kita sehina-hinanya, kemudian apa meninggikan Allah, tinggi tingginya Subhanak Maha Suci. Engkau, ya Allah, berarti kan kita sedang memuji Allah setinggi-tingginya dengan kata lain, berarti sebaliknya tuh kita sedang mengakui kekurangan dan kebodohan diri kita. Oke. Antum ketika baca apa namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu alaya, wa abuuka bi ni'matika 'alayya wa abuu bi dzambi. Oh. Lihat kata-kata wa abuu bi dzambi ini kan pengakuan bahwa saya ini berbuat dosa ya Allah. Iya. Yeah. Aku mengakui dosa-dosa aku ya Allah. Wa abu bi dzambi servel lima. Maka dosa kan gitu. Oke. Okay. Pengakuan nih yang kedua nih setelah yang pertama tadi pengakuan tentang tauhid. Nabi Yunus alaihi Yang kedua tadi apa itu mensucikan Allah, itu meninggikan Allah azza wa setinggi-tingginya, okay. yang kedua menghinakan diri kita. Ini maksudnya nih, menghinakan pengakuan tentang kekurangan diri. Okay. Dan yang ketiga apa? Ini Kuntu minal zalimin Wah oh, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim Terus, termasuk. Ini kan pengakuan lagi ya betul ya <laughs> Pengakuan dan juga itu termasuk istighfar hmm, Jadi juga termasuk Cee. kata para ulama apa? Termasuk istighfar kepada Allah Azza wa Jalla Makanya Allah Azza wa Jalla tolong tuh Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Perhatikan deh. Ketika seseorang berdoa Dengan doa ini فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلًا مُسْلِمًا فِي شَيْءٍ قَدْ إلَّا أَسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ الله أكبر sesungguhnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah seorang Muslim berdoa dengannya dengan satu 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 permasalahan melainkan Allah Azza Jalalah akan kabulkan hmm. maka ketika seorang berdoa kepada Allah tadi dia bisa selipkan ini nih yeah. doa ini, inilah ilahilantas subhanaka ini kuantum alaamin yang pertama atau yang kedua dia bisa lakukan tiga hal tadi itu Ketika dia berdoa kepada Allah, apa? tauhid dia harus bagus, yeah. betul ya? Mm -hmm. Istighfarnya kepada Allah, taubatnya harus benar-benar sempurna, -benar nasuha. Mm. Kemudian pengakuan akan kekurangan diri dan meninggikan Allah pun harus bagus di sini. Baru Allah azza wajalla akan berikan apa? ijabahkan akan doa. Oke. Itu secara secara ringkas. Dan doanya ketiga, nah, ini sama nih Subhanallah. Ini sebagian ulama mengatakan, bahkan banyak ulama mengatakan ini nama-nama Allah yang paling mustajab ya hayu ya qayyum oh yeah, bi rahmatika astaghif wahai yang maha hidup dan juga maha berdiri sendiri ya yeah. rahmatika astaghif dengan rahmatmu aku memohon bantuanmu kalau kita bahas panjang lebar tentang al hayu al qayyum ini panjang lebar luar yeah. biasa ya hayu ya qayyum yang yang maha hidup kemudian bukan hanya maha hidup tapi semua makhluk itu bergantung kepadanya yeah. kan gitu allahus samad al qayyum yang Maha Berdiri sendiri bukan hanya Maha Berdiri sendiri Allah saja nggak butuh kita kita yang butuh Allah kan gitu yeah. dan seterusnya dari panjang lebar pembahasan masalah Yahayu ya Qayyum bahkan sebagian ulama tafsir tapi Allah alam dosa anda belum cek dari kesahihannya sebagian ulama tafsir mengatakan tentang kisah Nabi Sulaiman Alaihissalam yeah, yang memindahkan singgasana ratu Bilqis. Oh, Oke. Okay kan ada ifrit betul ya ada jin ifrit mengatakan apa aku akan apa pindahkan itu sebelum kau apa kau ya, ya. berdiri di singgasana sahe yang kedua Pak orang yang Allah beri ilmu ini orang yang Allah beri karomah, kata para ulama di sini hmm. sebagian ulama mengatakan itu ter itu adalah Sulaiman sendiri sebagian ulama mengatakan apa enggak itu orang lain orang yang Allah beri karomah tersendiri oke okay sebagian buku-buku tafsir antara tafsir Al-Qurtubi kalau untuk baca dan sebagainya orang ini menggunakan kalimat ini ya hayu ya kayu oke okay. sebagian orang tafsir membawakan riwayat ini nih. tapi Allah alam anda belum ngecek kesahiannya anda dapatkan hmm. dari salah, 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 seorang guru tentang masalah ini oke okay. ini berarti luar biasa <laughs> dari Then. ya kayu ya ini luar biasa Masya Allah ini doa yang ketiga doa yang keempat bisa di Tampilkan, Akhmin. Oke, okay, baik. Ini berarti, ketika orang, ketika sempitan, kesulitan, sama nih. Namanya terkenal, dua Aindal Karbi. Karb. Berarti kalau di kitab dari uh, karya Sheikh Muhammad bin Jamil Zainul. Cuma oh, tiga. Cuma tiga saatnya? Cuma ya? tiga. Anak kasih yang lain, jadi bonus. Oh, Masya Allah. Masya Allah, betul ya. Terus bayar berarti nih, Masya Allah. Ilmu nih. Bonus nih, bener nih. <laughs> ini mumpung kesempatannya cuma ada di malam ini aja. Eh, sebelum promonya habis. Yang keempat. Masya Allah. Yang keempat tampilkan wallahi amin ah masyaallah coba kita lihat Mana itu? hadis riba bukan, bukan, Lanjut. coba bisa tampilin teman-teman ya iya boleh ini dulu deh dakwatul makrub ini tentang dakwatul makrub apa itu dakwatul makrub doa ketika ditimpa tadi balik lagi timpa makrub itu ditimpa kesulitan hmm. kegelisahan keberat ke apa kesulitan hidup betul okay, ya okay. kan kita hidup pasti punya problem betul yeah, ya iya betul Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul makrub Dua orang yang tertimpa kesulitan apa itu Allahumma lihat Allahumma lagi pasti kan iya yeah, depannya rahmataka arju ya Allah rahmatmu lah aku memohonnya oke okay. wala takilni ila nafsi ain. ini mirip-mirip dengan zikir pagi petang nih betul mm, ya oke okay. Wala takilni ila nafsi Jangan engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri Allah. Allah. Okay. Jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Apa maksudnya? Eh, tidak bergantung pada diri sendiri. Bah, iya nggak bisa. Kita yeah. mau hebat apapun, mau sehebat luar biasa, Allah nggak tolong kita mustahil. Yeah. Perhatikan baik-baik ini. Jangan, jangan seperti korun yang mengatakan ini inna mauti itu ala ilmin betul ya aku mendapatkan semua ini nih karena kehebatanku karena ilmuku oh, Allah benamkan ke dasar bumi itu kita jal jal ilayu Nabi terus meronta ronta menggulung sampai hari kiamat terjadi tanah Allah hari rujuk dan lain sebagainya jama jama yang sering nyari harta karun oh. harta karun luar <laughs> biasa walah takil ni ilah nafsi tarafat ain ya Allah jangan engkau serahkan jangan Engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri tanpa bantuan hmm. Tanpa rahmatmu nggak mungkin kita bisa apa, mendapatkan hidayah langsung. Wa aslih li sya'ni kullahu. Dan perbaikilah seluruh urusanku ya Allah. La ilaha illa anta lihat ditutup dengan tauhid. Hmm. Ditutup dengan Haji. apa? Tauhid. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang benar melainkan apa? Allah. Melainkan Engkau. Gampang ya? Hmm. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata'in yes. wa aslih li sya'ni kullahu. la ilaha illa anta. Apal? Insyaallah. Coba merom tuh. Hmm, dong kan dibaca dulu. Oh, baca dulu. Iya benar. Ini Kapan yang keberapa ini? nih? Keempat ya? Keempat. Ada lagi bonusnya lagi. Sir. Ada masih banyak tenang tuh. Yang, so, yang kelima tor. Yang kelima coba muncul lagi. Yang kelima coba. Baik juga ya. Jasa kalau ini udah. Coba. Lanjut. Gimana lagi coba yang kelima? Nah ini di antara doa nih. Oh lumayan agak pendek yang kelima saat. Nah ini ini doa ketika seorang agak dimudahkan segala urusan. Oke. Okay. Ketika menghadapi sesuatu yang mungkin sulit dan sebagainya sama aja hmm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau berikan mudah, Ya Allah. Okay. Bayangkan. Tidak ada kemudahan kecuali engkau yang kasih hmm. kemudahan, Ya Allah. Engkau yang berikan mudah. Dan engkau lah yang menjadikan kesedihan. Ini menjadi mudah. Tapi ujungnya apa? Iza syi'ta sahla. Jika engkau yang menginginkannya. Hmm. Okay. Jika engkau yang menginginkan ini jadi mudah. Udah, cuma Allah doang tuh. Jelas. Iya. Lihat, perhatikan ya, kawan. Dari dari satu sampai yang kelima nih, betul. Kelima ke lima ke, ke berapa? Lima total lima ke enam nih. Lima, ini kan tiga di sini. Oh iya, betul, Dua betul. Dua kan betul. bonus dari Ustaz Ahmad. Betul, 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 betul. betul, Perhatikan, dari semula yang pertama sampai yang kelima dan sebagainya, pasti kita akan temukan temukan apa penyerahan diri seorang hamba iya. kepada Allah betul ya iya. penyerahan diri seorang hamba kepada Allah penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Syekh Salim bin Ait Al-Hilali mengatakan apa? Ketika seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, inti utamanya itu bukan seorang hamba mengadukan masalahnya kepada Allah. Oh, ini yang terjadi tuh. stigma stigmanya tuh ngadu doang tuh. Kalau cuma itu Allah Maha tahu dong. Iya, e, benar. Betul dong. Bener, bener, bener. Inti utamanya bukan cuma, perhatikan ya, bukan cuma itu termasuk, tapi bukan cuma seorang hamba ngaduin masalahnya sama Allah ya Allah maha tahu kalau itu betul iya. ya karena Allah yang berikan itu kan yang berikan ujian kan Allah kan gitu hmm. tapi inti utamanya kata Syekh Salim bin al Hilali hafizahullah ta'ala bagaimana mengukur tingkat ketergantungan seorang hamba kepada Rabbul Alamin kuncinya ini kuncinya ini untuk melihat lima 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 ini iya. semua doa pasti ini iya. subhanallah betul ya Bagaimana mengukur tingkat ketergantungan kita nih hamba Allah yang nggak bisa apa-apa, yang lemah, yang dhaif, yang bodoh, yang jahil sama Allah azza wajalla itu bagaimana tingkat ketergantungan kita? Tawakal kita kepada Allah gimana? Kan gitu. Berapa banyak ketika kita apa? Bisnis contoh. Wah, ini sudah hebat luar biasa, marketing hebat luar biasa, hancur. Hancur, hancur, hancur. Coba mau cerita, silakan. Oh, enggak, 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 Panjang, Ketan panjangan. Panjang, udah lewat. Sekarang udah, ya, masya Allah, masya Allah. Berarti oh, kata -kata sekarang Masya Allah udah takwa berarti masyaAllah. Boleh dilanjutin lagi saja. Berarti kan ini lima ya? Berarti penyerahan seorang hamba kepada Allah itu luar biasa Dan ini bedanya Ikhwan, ketika kita menyerahkan masalah kepada manusia sama kita menyerahkan masalah kepada Allah. Ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku sudah merasakan kepahitan di dunia ini banyak luar biasa. Tapi yang paling pahit itu ketika kita menyandarkan hidup kita pada manusia. Itu yang paling pahit pasti. Hmm kita menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang rapuh bukan kepada Rabbul Alamin subhanallah oh. Allahu akbar okay. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai mengatakan seperti itu bayangkan maka perhatikan ikhwan ini kan sedang ramai lagi covid hmm. mungkin ekonomi manusia sedang anjlok yeah. itu dia sakit dan lain sebagainya coba bagaimana ketergantungan kita sama Allah bagaimana kedekatan kita kepada Allah azza wajalla perhatikan baik-baik nih jadi ketika Allah berikan ujian, cobaan seperti ini, bukan hanya kita lihat, oh ada covid nih, oh ada ini nih, oh ada ini nih, oh ada ini nih. Tapi hati kita nggak kembali sama Allah, malah buat maksiat ketika seperti ini. Allah sudah kasih ujian, Allah kasih cobaan, Allah kasih musibah, yang itu pasti karena dosa kita kan gitu ya. Hmm. Harusnya manusia itu kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat. Harusnya manusia itu kembali kepada Allah dengan ketergantungannya, tawakalnya, doanya, amal salehnya dan lain sebagainya. Malah tidak juga. Hmm kan parah luar biasa betul terus dia sendiri marah-marah lagi marah-marah sama Allah suudzon sama Allah betul <tid> ya kenapa ya Allah enggak adil sama ya. anak la haula wala quwwata illa ya. billah billahi min perhatikan baik-baik wah ini penting lah masalah ini subhanallah bagaimana seorang hamba Allah azza wa jalla hatinya benar-benar bergantung -benar kepada Allah tidak akan pernah mungkin Allah mengecewakan dirinya apa kata para ulama perbedaan makhluk tambah mengenal makhluk dengan makhluk tambah mengenal sang khalik apa perbedaannya? 100%. Ketika makhluk tambah mengenal makhluk dia akan melihat tuh oh aibnya di sini oh kekurangannya di sini yeah. Kekhilafannya di betul dong? Yeah, 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 yeah. Antum sama pasangan hidup antum istri pasti yeah, kan yeah, yeah, yeah. gak mungkin antum mujamalah terus kan? Mujamalah hmm. tuh nggak basa-basi <laughs> pasti istri akan melihat aib kita. Begitu juga kita akan melihat ayah istri dalam kekurangan masing-masing yeah. kan gitu ya. Makanya di situ ketika rumah tangga dibutuhkan tasamuh kan gitu. Saling nasihat menasihati, oh. saling memaafkan, saling legowo kan gitu ya. Harusnya seperti itu. Itu makhluk tambah mengenal makhluk. Tapi kalau makhluk tambah mengenal Sang Khalik, dia akan semakin cinta kepada Allah. Kenapa? Karena tidak pernah dia temukan sedikit pun aib dari Allah azza Tidak pernah sedikit pun dia temukan kekurangan dari Allah tabaraka yang ada sebaliknya kan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala sampai mengatakan apa? Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah azza wa jalla dengan nama nama yang maha indah, sifat sifat yang maha mulia dan segala perbuatannya yang maha bijaksana, pasti dia akan tambah cinta-cinta kepada Allah. Ini yang namanya kekurangan ya benar. Enggak ada, gimana benar. kurang? Beda sama manusia betul ya? Antum kenal anak, antum, antum mesti ngeliat Oh Ustaz Ahmad ternyata ini, ini hmm. Kenapa saya manusia, bukan bukan malaikat Kayak tadi contohnya misalnya yang sama istri Belum lagi istrinya empat, saat. Oh iya kan entuh, makin, oh, Enggak, Allah. contoh, contoh Oh contoh, kan nah. semakin banyak tahu gitu An loh. Anda pikir tuh, Antum Masya Allah oh, uh. oh Masya Allah, Masya Allah, Masya <laughs> <Tuh> Allah, <laughs> Itu yang kelima ya Yang keenam, Tur Yang keenam ada Oh berarti tambah lagi nih bonusnya ketiga berarti sekarang nih Mana belum selesai Mana sabar, belum selesai ya. Mana belum selesai, selesai, selesai. Aja, ah, tuh. aja sabar tuh tenang Ah tuh, tuh. <laughs> tuh lagi jomblo lagi nyari Ini <laughs> hmm. Udah, udah, balik terus tuh, ya, tuh. Bukan Coba lagi, Sir Bukan Mana tuh? Nah, ini Betul Allahu Allahu Rabbi la ushiriku bihi syai'ah Ini diantara doa yang Nabi SAW ajarkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud disyahikan Syekh Al-Bani rahimahallahu taala Sahabiat Asma bintu Umais radhiyallahu anha mengatakan Rasul tentang Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW bersabda kepadaku kata Asma Ala u'allimuki kalimat taqulinahunna 'inda al-karbi aw fil karbi Maukah aku ajarkan kepadamu hai Asma beberapa kalimat yang hendaknya engkau ucapkan ketika engkau tertimpa kesusahan. Kerb. Ketika engkau tertimpa kesusahan, kesulitan dan sebagainya nih. Oke. Okay. ini gampang nih sebentar untuk menghafal betul. Allah Allahu Rabbi la Allah usyriku bihi syai'an. Apa? Tauhid lagi tuh. Oh, yeah. Menjauhkan kesyirikan. Makanya kan tauhid itu itu ya, ikhwan subhanallah betul ya. Menjauhkan hamba Allah azza Jalla dari apa? Penghambaan kepada makhluk. Kan gitu. Yeah. menghambakan diri kepada Allah azza Jalla saja itu kan inti tauhid. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi Allah Allah dia lah Rabbku. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Aku tidak menyekutukannya. Aku tidak berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun. Terakhir tuh. Yang ketujuh berarti ini. Atau ada, udah habis? Ada tujuh doa mustajab. Mana dia? Ini belum. Oh ini belum. Mustajab. Ah ini terakhir betul. Sahih yang ketujuh. Betul. Rasulullah SAW bersabda dari ibnu Abbas RA, karena Nabi SAW yad'u indal karbi yakul. Ibn Abbas mengatakan, apabila Nabi SAW Abbas mengatakan, apabila Nabi sallallahu tertimpa wasallam tertimpa kes, kesusahan, kesulitan, kegundahan, beliau berdoa dengan doa ini. Nih. La, ilaha illallahul la'azimul halim. La ilaha illallahul rabbul arshil azim. La ilaha illallahul rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Pendek, betul ya? Gampang insya Allah Agak panjang dikit ya yang sebelumnya Antum panjang tidak, tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Yang maha agung lagi maha santun Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar semata kecuali Allah Rab arsh yang agung Tidak ada ilah sesembahan yang hak yang benar diibadahi melainkan Kecuali hanya Allah semata Rab dari langit-langit dan juga bumi dan Rab arsh yang mulia Di sini sahih dari Muslim Berarti ada berapa? udah masyaAllah. masya allah 7, di sini tiga lah kasih empat berarti itu bonusnya oh, masya allah ini ya, uh, Abu Daud tuh saatnya bukan musliman terakhir oh taib bukan musliman terakhir sholawat sholawat syukran Ustad Allah ada masya ya syukran jazakallah khair barakallah fiq baru aja teman-teman mungkin ada yang baru bergabung yaitu kajian malam hari ini di serial live Jakarta mengaji ini live juga di IG live dan juga di Clubhouse bersama Ustadz Ahmad Bazar Rafidahullah Taala tentang doa-doa mustajab ini bawakan kajiannya itu adalah uh, dari Kitab Kecil karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, semoga Allah merahmatinya Taib kalau gitu langsung saja kita buka tanya jawab. Mungkin kita fokuskan dulu di G Live kolom komennya, nanti setelah itu coba kita masuk ke Clubhouse teman-teman. Oke, okay. Taib boleh coba uh, apa namanya teman-teman sambil ditunggu pertanyaan silakan teman-teman semua. Sama halnya nih, mungkin teman-teman juga nggak cuma nunggu pengen ditanyakan ke Ustadz, tapi juga pengen nunggu gimana caranya pengen punya tabungan atau pengen bisa emas apa segala macam itu bisa tuh. Insya Allah tuh beli logam mulia, pengen punya emas dan lain sebagainya. Cuma biasanya banyaknya tipu-tipu di luar sana. Apalagi belanjanya online. Nah itu yang jadi masalah tuh, ya kan? Karena memang ya Mas ya udah ketemuan transaksi saat itu saat itu juga. Nah ini insya Allah nih ada kabar gembira buat teman-teman yang selama ini pengen beli logam mulia Antam asli lo ya. Ini asli ya teman-teman bisa kita lihat ya kita tampilkan di layar. Saat ini di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Jogja ini sudah bisa merasakan solusi dan manfaat muamalah emas sesuai syariat Islam. Teman-teman semua. Nah, ini saya sendiri juga insyaallah sama teman-teman di sini. Ini Nah, cek dulu nih dia HF Gold Puzzle. Biasanya kalau yang nggak syariat Islam nih, buat teman-teman yang tadi ada nanya di Rezi, biasanya itu transaksinya transfernya belinya pagi online. Nanti ditransfernya sore sore. Oke. Itu nggak boleh tuh. Gak yakin, yakin, ya. ya, jadi nggak nggak bisa kayak gitu. Jadi syarat itu benar-benar, apalagi syarat bisa juga COD sih. Ya, ini nih, bisa disamperin ke rumah kita samperin ke rumah kita nanti di situ kita transaksi langsung kamu sama tim HF aja Gold Puzzle. Ya gitu ya. Oke. Okay. kamu di rumah aja biar aku yang emasnya Nah, itu salah satu tag lainnya Kamu di rumah aja biar aku yang anterin emasnya ya, mungkin nah, begitu kali ya. <laughs> ya, begitu teman-teman ya. Jadi HF Gold Puzzle boleh ditampilkan dulu di layar coba lagi. Nah, itu dia tuh teman-teman. Oke. Okay? Nah, ini tuh konsepnya tuh lihat tuh. Jadi benar-benar ketemuan, jelas, akad di situ, beli dan ini eh, alhamdulillah anak pribadi misalnya ada rezeki lebih tabung di HF Gold ini. Masya Allah, itu udah punya berapa gram? Ya, coba kita lanjut lagi. Loh, sekarang gini, Sat. Ana memang nggak punya banyak gram, tapi ana punya koleksi-koleksi baju, Sat. Sama mm -hmm. seperti yang misalnya kayak antum pakai, enggak nah, cuma Masya sama Allah. sih misalnya maktab. Bagi ada juga ini? Ya, maktab, Sat. M M. Iya, maktab. Maktab. Kha. Ya, maktab. Maktab. Ya, Tuh. Jadi ini, jadi nggak cuma mikirin cuma tabungan masa apa dibanyakin, tapi penampilan kita harus tampil kece tapi tetap syari. Nah itu yang jadi persoalan kan. Nah jadi kayak misalnya yang usah tamat pakai dan lain sebagainya gitu. Nah kalau mau teman-teman pengen tahu dan pengen punya baju maktab juga nih cek aja instagramnya. Men style. ID. Nah sama Mickey Head bang. Mickey tadi pakainya mau usah 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 ya. Mickey Head ya. Masya Allah. Iya demikian ada juga dan lain sebagainya Baik Kalau gitu buat teman-teman silahkan coba langsung kita cek Di kolom komen Di IG live dulu ya Kita cek coba ada yang mau bertanya sama Ustadz Ahmad Bazar Nanti kita akan jawab Lalu nanti kita geser ke clubhouse Yang nanya, yang <laughs> yang nanya sesuai tema ya Tadi ada yang nanya Anda baca umat bingung mengenal Taliban katanya Duh. katanya bingung. Duh. Gimana mau dijawab dulu sih? Kita lagi bahas doa nih gitu maksudnya. Ntar mungkin di podcast sana kita bahas ya. Hmm. Hmm. Jangan-jangan apakah kita mau mendoakan yang ada di sana saat Afghanistan misalnya? Enggak ya, bukan itu pembahasannya. Doakan seluruh kaum muslim. Masya Allah gitu jawabannya aman betul iya oh, <laughs> ya, tapi bener dong yang soal tema kali ya yang nanya nanya Taliban tar aja kali dulu gitu nanya, -nanya musadaria aja kalau <laughs> hmm. Oke okay, di uh, Putri Wasito Assalamualaikum Ustad Bagaimana jika doa kita ditujukan untuk balas dendam Hah? terhadap Bersi. orang yang menyakiti kita Oh, uh, <laughs> putri okay. hmm, oh. mungkin Putri terusolim <laughs> Aku disakiti <laughs> daripada kita pakai e, uh, iya. boneka yang ditusuk-tusuk apa tuh hmm. <laughs> mendingan boleh nggak sihir asal fudu ah, ah, misalnya oh, kan oh, mungkin oh, begitu orang nggak boleh sihir ya makanya sihir. apakah ada doanya biar alus <laughs> kita nggak tahu apa, <laughs> iya maksudnya kan banyak juga kita ngebahas stigma juga seandainya bilang katanya kalau kita mau coba untuk melakukan seperti itu balasnya pakai AIN <laughs> ada juga kayak gitu boleh. jadi itu puji-puji <laughs> sampai demam ya, ya, ya. Nggak, ini stigma ya, ya. ini stigma puji-puji sampai demam. Maksudnya ini stigma ini gak boleh. Antum dapat baru denger nih sebenarnya. Kan lingkungan stigma semua, Ustaz. Oh iya betul. Ini kayak gitu-gitu kata, "Ya udah kalau gitu kalau enggak pakai." Abu stigma lagi insyaallah nih. Enggak boleh pakai dukun, udah kita puji-puji aja. Kita sakitin pakai ain. maksudnya ini orang kayak orang-orang pemikiran nih. Gimana sih? Gitu loh. Fadol, Ustaz. Nah, di dalam Islam ketika kita dizalimi oleh orang, pada hakikatnya, dibolehkan memang untuk membalas sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada kita, kan gitu. Yalah. Tapi jelas memaafkan jauh lebih baik. Hmm. Kenapa? Yang pertama, ketika kita membalasnya nih, apakah kita tahu balasan kita kepada dirinya itu setaraf sama? Oh Jangan, -jangan iya. ternyata ketika kita membalas, kita, kita yang zalimi dia. Lebih parah. Para, satu. Yang kedua, memaafkan jelas lebih baik. Fa'adzillahnya luar biasa. Ada banyak ilmu Al-Hambali punya risalah luar biasa bagus, untuk bisa apa lihat di YouTube. Nah, Ustaz Al-Fadhil, Ustaz kita bersama, Ustaz Firanda Andirja punya kajian khusus masalah ini nih. Mm. 20 alasan mengapa memaafkan orang lain. Uh. Luar biasa, kita akan dapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kita akan dapatkan bidadari di surga nanti memilih dengan sesuka, dengan sesuka kita, Masya kan gitu. Untuk luar bidadari, <laughs> maksudnya luar biasa, nggak perlu. Dan lain sebagainya, jadi jelas maafkan jauh lebih baik. Walaupun kalau ditanya apakah dibolehkan kita membalas kezaliman orang sesuai dengan kadar itu, dalam Islam dibolehkan. Ada kan, tapi saat, ya. Betul, memang ada dalil tentang masalah tersebut kan gitu, iya. tapi jelas memaafkan jauh lebih baik itu yang pertama. Betul. Kemudian juga jangan mendoakan orang lain dengan keburukan kan gitu. <laughs> tapi doakan agar, agar Allah berikan hidayah dan lain sebagainya kecuali ketika mendoakan orang-orang kafir nih. Kan Rasulullah SAW pernah sebulan doa tuh e, apa namanya? Kunut e, Nazilah, Kunut Awazil kan ya. mendoakan kehancuran kepada kaum musyrikin, orang-orang yang telah membunuh apa puluhan penghafal Al-Qur'an kan gitu. Mm. So, 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 sebulan full tuh mendoakan pada sholat lima waktu tuh sehingga hancur mereka semua. Tuh, ini kan itu, itu ada alas. betul kali itu kan. Mende. Tapi itu orang kafir dan sebagainya I. kan gitu. Dan itu kafir yang bisa dikatakan kafir harbi kan gitu yeah. yang memerangi kaum muslimin membunuh apa? para penghafal Qur'an dan sebagainya, ini saudara kita, semuslim, masih doakan agar ini... Cuma gara-gara ciloknya keambil, kita kan nggak tahu. Ikan kan maksudnya segitunya banget gitu, maksudnya sampai mau di... Ini kan kecocol gitu saat kesuap, ya tinggal atuh lagi. Atau kulit ayam Kentucky kan kita nggak tahu. Keambil, tuh sampai dibalas dendam, maksudnya jangan sampai berlebihan iya, gitu. Maksudnya kayaknya ini, pribadi apa Nah, nah, itu, itu beratnya. Oke, lanjut, 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 lanjut. Boleh di kelab house ya. Silakan teman-teman langsung aja uh, resen. Kalau pengen nanya langsung pada Ustadz Ahmad Bazar. Oke, di sini sudah ada uh, Bang Saleh Haji. Foto Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz penyelenggara dan kita semua selalu dalam keadaan sehat, Amin Allah. Uh, Ramadhan Amin. Allah. Uh, Pak saya ingin bertanya, doa kami doai misalnya, kapan kita itu pada saat berdoa mengangkat tangan dan kapan tidak mengangkat tangan hmm. dan cara mengangkat tangannya, apakah kedua telapak tangan kita itu dijadikan satu? Ya. Yeah atau buka begitu maka hmm. yang lebih logis ini panjang lebar wadiki, sepertinya. Tapi secara singkat, Alimah bin Qayyim al Jauziyah mengatakan doa doa yang kita disyariatkan untuk mengangkat tangan di situ doa ul -mas Dua -dua masalah, hmm. doa doa masalah, doa doa maksudnya doa doa masalah kita mengadukan masalah kita kepada Allah azza wajalla, maka itu disyariatkan kita untuk angkat tangan. Amin. Itu yang pertama. Sedangkan doa-doa yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat tangan, maka sebaiknya yang mengangkat tangan. Contoh, masuk WC, keluar iya. WC, kemudian doa setelah azan, doa ketika mau wudhu atau setelah wudhu, Pasti jalan ke masjid, masuk masjid, masjid kan gitu. Juga. Angkat tangan ini gimana, bangsud? Berarti kan nggak bisa? Gak bisa <laughs> iya, kan iya betul. Nah itu doa, tapi bukan masalah sujud. Ini doa-doa yang kata para ulama doa-doa yang sifatnya dzikir. Nah. Doa-doa yang sifatnya tadi zikir ketika masuk masuk WC keluar WC keluar rumah kan gitu masuk masjid keluar masjid like motor. itu sifat-sifat yang apa doa-doa yang sifatnya apa bentuk zikir dari pagi sampai yeah. buka buka baju pakai baju kan itu doa-doa yang sifatnya zikir makanya ini tidak angkat tangan tapi yang tadi itu doa-doa doa masalah doa-doa yang sifatnya doa itu doa masalah mengadukan masalah kita kepada Allah mengadukan permohonan kita kepada Allah azza ini disyariatkan untuk angkat tangan bahkan ini luar biasa bagusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha pemalu dan maha mulia. Yastahyi min al-'abdi idha rafa'a yadaihi ila sama' an yurad an yuraddahuma sifran kha'ibatain. Uqama Al 'alaihi salatu wassalam. Allah azza wa jalla malu kepada seorang hamba ketika hamba itu mengangkat kedua tangannya ketika dia berdoa, Allah kembalikan dalam keadaan kosong. Ya Allah azza wa jalla malu bayangkan ini dan ini sifat malu bagi Allah ada tapi malunya Allah beda dengan malunya kita kalau hmm. kita biasa kan karena kekurangan karena minder betul ya hmm. tapi karena Allah saking baiknya kata para ulama saking baiknya Allah Allah malu tidak mengampuni hambanya uh. saking baiknya Allah Allah azza wa jalla malu untuk tidak menerima taubat hambanya saking baiknya Allah Allah malu untuk tidak mengijabat doa hambanya oh, okay. saking baiknya Allah kata para ulama nah itu bagaimana kamu angkat tangannya Anak baca banyak luar biasa, kalau kita, kalau anak pernah dengar dari Syekh Ali Hasan al halabi rahimahullah taala, beliau mengatakan itu sejajar dengan apa, pundak, oh, jari mudah. Tapi anak baca dari riwayat-riwayat yang banyak, pada hakikatnya banyak riwayat-riwayat yang memang dibolehkan, entah kemudian merapatkan, atau kemudian melonggarkan, atau bahkan ke menghadapkan ke muka depannya gitu, atau kemudian begini. Iya, yeah. ini ke atas kan, kalau ini ke muka, oh, ini yeah. ke atas, okay. ini ke bawah, berarti. Huh. Maka al-amru wasi' Ana pribadi wallah alam Tadi yang ana, yang ana lihat, Anda ana baca dan sebagian teliti Bahwa urusan mengangkat tangan ini al-amru wasi' Urusannya luas Urusannya apa? Luas Dibolehkan ketika seorang seperti ini Dibolehkan, dibolehkan seorang ketika seorang seperti ini Ketika di beda lagi tuh Sampai apa? Mengangkat ketiaknya Nabi SAW Wasallam. Hmm. Eh mengangkat apa? Tangannya sampai kelihatan ketiaknya putih hmm. Berarti baju Nabi nggak kayak gitu ya? Ya, ya ada rongganya gitu berarti Iya berarti seperti apa? kayak jubah ya seperti itu. seperti apa? Uh, ihram, ihram. Kalau untuk ihram di sini kan pasti kelihatan. Kelihatan. Nah itu jina biasa bukan jadi bukan gamis nih. Hmm -hmm. Nah kalau mengatakan gamis kan budaya Arab nih salah nih oh, kan tiba. gitu pakai gamis tinggal angkat di Arab itu kalau istisqa istisqa atau kemudian ketika istighatsah bisa juga tuh oh. angkat tangan dan sebagainya ketika Rasulullah SAW di semalam sebelum besoknya perang Badar Rasulullah SAW sampai angkat tangan sampai kemudian jatuh rida beliau oh, oke okay. nah tapi untuk mengangkat tangan di seperti apa seperti ini ya sebagainya ini al amru was ya urusannya luas itu yang lebih anak kuatkan al Allah alam besar barakallahu insyaallah kata Syekh Ali Hasan Al Halabi ya, afwan, Bang Saleh. Baik, ada lagi mungkin di Clubhouse Sambil menunggu dirasain aja Kita balik lagi ke IG Live ya teman-teman ya Di kolom komennya itu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa yang disampaikan tadi Apakah dianjurkan juga untuk bahasa Indonesia Berdoanya Sedangkan lebih afdol Bahasa Arab Jazak leher Nah jawabannya hafalin yang bahasa Arab <laughs> Yang toleh <laughs> pakai nanya sih <laughs> Betul ya mm -hmm. Lana mm -hmm. bilang boleh Wah asyik dong usaha ini mm -hmm. Ingat ya kawan Doa-doa yang ada di dalam Al-Quran Dan juga Sunnah Itu doa yang paling terbaik Kata para ulama yeah. Kenapa? Al-jami' asyamil al-mani' doa, doa dalam Al-Quran Sunnah itu Al-jami' sempurna Hmm Asyamil mencakup keseluruhan. Al-mani terhalangi dari tambahan. Sesuatu yang sudah sempurna gak butuh tambahan, nggak butuh oh, pengurangan. Kalau agak hak sama hak gitu kan kebeda-beda tuh misalnya itu, itu kan artinya jadi beda gimana tuh? Ya, belajar. Belajar betul belajar, belajar. dan. Belajar untuk mm. mencari celah aja Allah. <laughs> 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 Belajar, Hafalkan sebentar ya Allah, sebentar antum duduk nih dari tujuh doa tadi, tujuh doa yang anak kasih tuh. Tujuh. Gak nyampe sehari Insya Allah hafal. Coba aja tes. Hmm. Tapi karena penyakit al malas, hmm. al malas, al kesel. Hmm. Masa nggak bisa sih teman-teman. 24 jam loh, cuma ngafalin. Yeah. Iya. Waktu 24 jam. Nanti minggu depan ya, <laughs> tuh ya. Uji doa ya, insya Allah ya. Dua ratus dua puluh empat jam, masa dua puluh nya dipakai <laughs> buat bisnis, gimana ini? Okay. Maka jelas lebih afdal ketika kita apa memakai doa doa dalam Al Quran juga sunnah. Kalau ditanya boleh boleh doa, doa, doa sini sih, jawabannya boleh. Tapi kalau ditanya nih, antum mau yang baik atau yang terbaik? Oh terbaik. Masalah dunia aja pasti yang terbaik dong, betul ya? Apalagi masalah akhirat. akhirat. Dan itu diantara ke, apa keutamaan para sahabat ketika ada sesuatu amalan yang baik, ada yang paling terbaik, ada yang bagus, ada yang paling afdol. Maka para sahabat pasti memilih yang afdol. No. Nah, itu biasakan diri kita seperti itu cari yang paling afdol gitu. Sama kayak menggapai surga saat itu. Nah, itu. Dah pertanyaan deh. Baik, kita buka pertanyaan dari teman-teman pertanyaan lagi pertanyaan pertanyaan maksudnya, kuis, maksudnya pertanyaan dari Ustaz Ahmad Bazar ini udah banyak banget hadiahnya karena memang di season terakhir jadi uh, 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 sponsor 1, 2, yang akan ngasih hadiah pada malam hari ini insyaallah sekarang jam setengah 10 ya saat Tujuh 7 sponsor banyak juga ya 7-7 buat kita aja kali ya enggak jangan dong karena dia nungguin iya oh, ya. yang pertama dari mana dulu nih boleh coba tadi hadiahnya Hmm. Tur Turki Lek Boleh Turki Lek dulu deh Turki Lek <tuk> atau AH berarti? Iya kalau di luar uh, DKI Jakarta, Jabodetabek berarti parfum AH Iya parfum, parfum ini berarti nih? Spesialis ini. aroma manis, ini nah, yang lagi viral nih Malik uh. Malik siapa nih? Malik Bin Dinar Iya <tuk> terus uh, kalau di Jabodetabek ada uh, dari Turki Lek Bisa burger kalkun, bisa juga yang paha kalkun yang besar itu dari entung restoran ya. Kalkun entung nomor ya. entung satu entung di Indonesia. jangan begitu-begitu, gitu, nah sedih hati ya. Belum nyobain ya, Oke, Nanti ya, coba. Mungkin Sade <laughs> mau ikutan kuis, siapa tahu kita nggak tahu. <laughs> pertanyaan berarti ya? Iya, yang pertama pertanyaan dari Perkilak oh, ya, Indonesia hadiahnya. Di IG Live dulu? Uh, di IG Live dulu deh. IG Live dulu. Ya, yang Kelabhorst pindah, semua pindah ke kan? <laughs> iya. IG Live. Pertanyaan pertama. Apa julukan Nabi Yunus alaihissalam? Gampang, masya Allah ya. Gitu. Yo hadiahnya terkilek nih. Bisa burger kalkun, bisa juga nanti ada sayap kalkun atau paha kalkun terkilek. Apa julukan Nabi Yunus alaihissalam Yunus ibn Nata? Nah itu udah ada saat tercepat dan tercepat ya teman-teman ya. Fatin H ya. Atas lagi coba deh tur, tur boleh tur. Pep, eh. ajak ngobrol lagi si Bukan kerja malah ngobrol di belakang. Pakai kopi itu ngobrolnya. Kajian hmm? ngobrol. <laughs> Fatinha ya. ya. Fatin Itu yang paling cepat. Iya paling cepat Fatinha H nggak ada lagi saya di atas. Zunun. Fatin H. Ma Bro, baru kalau Fik coba Fatin lokasinya ada di mana Fatin Kalau di Jabodetabek artinya nanti akan dikirimin terkilek Indonesia. Itu makanan aneka kalkun dari restoran cepat saji. Lampung, Fatin. Lampung parfum ah aja kalau gitu gitu ntar dikirimin Hah? nggak bisa basi hari tuh ini apa ya nggak bisa misalnya hiduplah gitu ayam <tuk> <tuk> kirimnya dari sini disuruh panggang sendiri bikin sendiri nah ini parfum ini aja dikirimin ntar dikirimin insyaallah dari distributor Lampung karena parfum ini distributornya ada 90 puluh lebih seluruh Indonesia berapa 90 lebih nggak usah diaudit nanti tuh bisa mengaudit kan mana baru tahu nih jadi makanan tetap dikirimin dari Allah Nanti dikirimin dari distributor Tanya yang kedua Allah. Lanjut, tanya yang kedua adalah ini, ini apa sih? 90, Masya ini, ini, apa sih? Ini minyak kustul hindi Oh iya Minyak kustul hindi Anti-covid Iya kan Gak lah loh Buat <laughs> melegakan pernafasan Melegakan pernafasan Memang ada yang bilang katanya kalau diminum jamunya Kalau ini kan ini minyaknya Maksud Tapi minyaknya. ini bisa diminum Bisa diminum juga, saat ini. Ya? Bisa diminum Minyak kustul hindi Plong, pernafasan, dan lain sebagainya Foto loh Sat Tadi doa dhunnun kan la ilha anta subhanaka ini kuntu zalimin. Ada tiga tadi. Ada tiga kandungan makna dari doa itu. Apa saja. Faham? Ada tiga keistimewaan dari doa tersebut. Yang pertama yang sebutkan tadi. Yang kedua, yang ketiga. Coba. Mana emang ada yang dijawab? Cepet banget. Pakai cheat ya? Oh, Enggak nilai uh. berarti Masya Allah nih. Oh Masya Allah Apa tuh jawab Dairi kuala Dairi kuala Yang pertama adalah mengesahkan Allah Tauhid Yang kedua Mensucikan Allah Yang ketiga merendahkan diri kita kepada Allah Nah Bener kan? Sebenarnya satu lagi istighfar Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Ustaz ya Oke okay, mabruk Dairi kuala Nih Masya Allah Ini ngirimnya di mana nih? Bukan ke Australia kan? tadi takut tak ada koala nih kan hewan sono saat <laughs> kita nggak tahu <laughs> ya pokoknya nanti akan dikirim eh, dikirimin hadiahnya ini dari eh, apa nih nama nama instagramnya apa sih ini nggak ya, ini nabi oh, iya. oh masya allah minyak kustul hindi ya. itu itu hmm. Oh, Masya Allah. Oh, ini Masya Allah. Buka reseller udah, Ustaz? Hah? Buka reseller ya? ya, boleh juga. Tapi nggak, nggak kayak ini lah, Masya Allah. Masya Allah, Iya, memang kusul ini memang lagi rame. Kusul ini, Masya Allah. Nanti kalau mendaftar reseller ke Ustaz Ahmad ya. Yang berikutnya adalah Hikul. Ini makanan frozen. Frozen food tinggal praktis karena memang sekarang kondisinya PPKI iya. Yeah. habis segala macam ada di sini. Biar kita sambil Coba lihat. juga sponsornya. Uh, ini high cool. Oh, oh, oh dicomot satu. Anda paling bisa ya. Ngoper-ngoper-ngoper ikhwan kita nih kurang satu di sini. Iya nih. I ini high cool. High cool kan ngomongnya. High kan? cool apa hikul? Cool. Sekali goreng bunyinya. Oh. Bismillah. Tuh ada mau Bismillah deh. Entah entah ada Bismillah ya Allah <laughs> gampang, gampang gampang ini mudah mudah ini. Coba ini ya ini ini frozen. Hikul hikul nih. Hikul iya nih hikul ini. Enak masya Allah nih. Makanan frozen nih beda beda itu yang lo dapetnya mana? Okay. Coba ya. It. Coba Enggak ya. itu sama kayaknya. Hikul ya Bismillah. bismillah. <tuk> hmm kita syuting asm hari, mau gak? Oh, <t Banana> ajib, 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 Masya Allah, Masya Allah Udah nih lagi live untuk makan Nggak, lagi nih Ini kan, <tune> maksudnya hadiahnya, jadi teman-teman bisa kayak gini loh dapetnya gitu Nah, ini yang berapa nih? Tiga ya berarti ya. Pertanyaan ketiga Pertanyaan yang ketiga Nah loh, tiba-tiba hilang ini pertanyaannya agak yang merhatiin Insyaallah Allah Pak nih Tadi Doa yang paling pendek tadi Allahu Allahu Rabbila la usyiriku bihi syai'ah Ada seorang sahabiat yang meriwayatkan Siapa nama sahabiat itu? Uh, ah. itu sahabat perempuan ya? Perempuan. Coba silakan. <tik> itu udah ada tuh <tik> Coba, ke clubhouse, clubhouse, clubhouse. Coba cek dulu clubhouse. Di, di chatnya tur, di, di, kolom chat tur. Atau mungkin di audiens boleh. Eh itu zihni, zihni. Masya Allah, di pada enak, ya, masya Allah. Muzen, ya. um, oh, masya Allah. Masya Shafiq bilang Muzen enak sih teh. Clubhouse siapa yang jawab nih? Clubhouse, zihni coba angkat. Coba zihni. Bisa nggak? Sinyal coba invite on stage tur nggak bisa malu-malu sepertinya salah kali itu nggak suaranya nah duyutomo dulu kalau gitu silakan duyutomo jawabannya adalah asma binti umais masya allah barakallah fiqhim asma binti umais asma binti umais sahabiahnya di mana tuh Oh, Masya Allah, Jakarta. Jakarta. Boleh. Mas, boleh, boleh tinggal ambil ke Otista, ya. Pas, hikul, <laughs> hikul, Oh, di Hikul. Ini itu udah dia tadi, Masya Allah. Hikul, pas. Dikirim dari... Coba kita lihat lagi. Selamat, ya. Buat Duy Utomo mendapatkan frozen ambil lagi, food. Ambil lagi awasan, Pak. <laughs> <laughs> mendapatkan frozen food ini dari Hikul. Masya Allah. Ini yang punya... Pas, berarti Jakarta, ya. Masya Allah. Ini eh, yang punya partner Ana, Husni. Oh, oh, Masya Allah. Bukan branding biasa. Masya Allah. Enak-enak, Mas. Masya Allah. Enak, enak, ya, hmm. yes, ayo, loh. Dia ambil-ambil ini semua. Itu U Bismillah sih, jangan lupa jelas. Kokop kokop aja. Yang ke berapa yang? keempat nih. Ini. Nah ini. Nis, nis, nice 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 bite nice Nice bite. Nice bite. Nih kurma, ini kurma uh, cheese premium. Ini bisa kemana mana ngirim ya? Bisa kemana mana Insyaallah kok bisa. kuat. Ini emang kuat dan kurma di dalamnya bagus. ada. Dalam itu ada kejunya premium dia. Keju sama almond. Ini ada kejunya iya benar. Kurma cheese premium tuh cheese, tanpa biji. Kan? Ngomong, ngomongin gimana? Cheese. <laughs> Biasanya orang kalau makan kurma kan ribet ada biji bijinya. Aduh, udah udah lewat kali solasir. Ya. Cuma maksudnya kalau ini tanpa biji, jadi. Oh, oh ada biji. Pertanyaannya? Masya Allah nih. Tadi anda sebutkan kan dari doa dimulai dengan Allahumma Rabbana dan Rabbi Apa hikmahnya? Nah, yuk kurma setiap doa dimulai dengan Allahumma Rabbana dan juga Rabbi kurma nice bites kurma cheese premium tanpa biji Insya Allah. bayangin tuh berarti ownernya sebelum masukin ke toples batalin dulu pakai tangan <coughs> tuh, <Tunggu. tos> enggak, Jadi, <Tunggu. tos> enggak, lah <tos. tos". tos". tos> kan pasti higienis pakai sarung tangan gitu dan lain-lainnya. Atau mungkin pakai alat kita nggak tahu, Ustaz. Nah. <coughs> Mana coba? Ini yang udah lewat. Iya tahu tahu. <tau>, tahu. Duh, oh, tuh nggak tahu kode. nih. Tadi kan ini yang bawa ininya. Enggak nggak di Aduh, bawa. Iya, masuk. Benar. M <tid> ini, karena tahu juga dia pernah endorse ane. Oh masya Allah. Karena apa lu deh bawanya? Gue <tid> nggak endorse lagi. <tid> <tid> oh iya. <tid> Mahal. Lu jangan langsung <tid> nih jang ya, jangan langsung nih patahin di situ dong. Nggak nggak naik ya followers sih ada ketipu kan? Itu ada Ami jawab tuh. Ada lagi? Muhammad Nur. Tadi bertanya apa ya? Juga lupa. Allahumma rabbana rabbi. Ah, mewakili nama-nama Allah yang indah, Muhammad Nur. Muhammad Urnur, Unur. Kurang tepat ya. Bukan mewakili uh... apa mewakili? Bukan, bukan, bukan. Banyak, mana kacamata udah kacau nih? Apa? Azir Putri Wasito. Ini nggak bisa di zoom ya, itu ya? Iya, anak juga. Udah tahu, ada pada minus minus. Mm -hmm. TV ini nggak bisa dimajuin dikit tapi. Oh, intinya kurang ini juga kacamata nih ya? Iya, nih butuh endorse nih. Beli <gantin>... endorse. <gantin... gantin>... Putri Wasito. Diawali dengan Allahumma Rabbana Rabbi, mengandung nama indah Allah. la, 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 la. Bukan saat? Coba yang mirip-mirip juga sama. Mengandung ah, coba baca tuh, baca tuh. Al Allahumma Rabbana Rabbi mengandung seluruh Asmaul Husna. Atau nama-nama Allah yang indah nah, Betul, seluruh Betul Ya, seluruh Berarti nggak yeah. cuma 99 tadi sesuai Bentuk dengan kajian seluruh berarti. berarti ketika kita minta Allahumma Rabbana jika Kita meminta kepada Allah dengan seluruh nama-nama Allah yang maha indah Wah, Masya Allah Dapat kurma Nice Bites Nice Bites Masya Allah, kurma cheese premium tanpa biji pernah endorse di gua. Cupang, cupang. Eh cupang, cupang. Ada yang lagi gua Dari mana nih cupang Ada. nih? Ada Rafif Al Qadar. Dari. Yang kalau di room clubhouse main sampai sampai jam satu malam. gua <laughs> dengerin dulu sebentar. Kan gua gak mungkin ngomong aneh nih. Maksudnya saking biar maslahat orang-orang jadi dikasih manfaat informasi-informasi. Oh, informasi. saking sampai jam satu malam, Ustaz. Berarti <laughs> apa? berarti artinya apa? Artinya mudarat. <laughs> <Ayuh, laughs> Tuh nah, ruangnya di sini orangnya. <tuh> orangnya. Ngapain mau jam malam, Pip? Oh, ngasih tahu ilmu-ilmu tata cara apa uh, budidaya ikan Ini ada IG-nya, Pip. Ya, itu ada, ada. ada. IG-nya apa nih? Ada IG-nya. Orion Aquarium. Hah? Rafif 90S, Bang. Rafif 90S. Ada di situ. Ada T Orion, ada. Toko toko itu ada enggak? Nama... Orion Aquatics. Orion Aquatics. Aquatics. Orion Aquatics itu IG nama IG-nya. Ig nama IG toko ikannya saat. Lu di, di IG namanya apa? Ya? Orion. Oh, iya. Orion Aquatics. Orion Aquatics. Ini bisa kirim ke mana aja, Beb? Oh, bisa. Ke Aceh itu. Bisa. Mati eh Enggak, dia ada caranya, Sat. Emang udah paham mengenai ikan udah ada caranya. Cuma saran saya begitu buka akun Instagramnya di mute aja gitu. Karena masih ada beberapa ada yang musik ada musiknya. Ayo. Pertanyaan. banyak Tadi anak sebutkan ada ham, ada huzen. Oh Bingin -bingin yeah. Apa itu ham? Sama huzen. Silakan. Di mana nih? Instagram yang, apa yang, di Clubhouse? Yang Instagram. Ham aja, yang Baik. ham aja deh ham. Jangan dua-duanya deh. Ham aja deh. Ada ham, ada huzen. Ham para ulama tuh mengatakan apa tuh? <laughs> Nabila Mudi <laughs> Ini kajian kaya kayak nonton ludruk. <laughs> nah itu tadi ya <laughs> ini nih dengan <sangat> rusuh yang <laughs> Insya Allah Insya Allah hmm. mana mana coba ayo jawab pertanyaan ini nanti kalau yang berhasil akan mendapatkan ikan cupang adit ah, pertama kali kajian hadiah nah ikan cupang mana ceritanya sih jadi ya, dia ingin sumbang sih iya, insya, Allah. Oh, insya Allah Insya Allah cupang goreng tepung. enggak, bukan cupang goreng tepung. Zionus. Ham. Kesedi ham itu maksudnya adalah kesedihan yang mengingat masa lalu. Enggak, La, salah salah. Kebalikannya deh. Aduh, ups. Nah, tapi harus ada dua dong, jangan ham doang dong. Anak kan nanya ham doang, gak apa apa. Gak apa apa. Lini Arsh. Hah? Arsh? Itu namanya? Arashi. Arashi. emang ah. nih. Man. Ham itu adalah kesedihan mengingat masa depan. Iya, betul ya. Kekhawatiran, kesedihan dalam membayangkan sesuatu masa depan. Masya Allah, Mabruk mendapatkan ikan cupang dari Orion Aquatics. Boleh ini nggak? Nggak, udah ditentuin dari dia kan. Ikan cupang yang ukuran berapa? Apa segala. Arwana boleh nggak? Arwana nggak boleh. Enggak. Tapi ini bukan cupang aduan kan? Oh. Cupang yang ini apa? Hias. Yang hias yang hias. Yang pilih bagus pilih yang warnanya pas terakhir berarti. Terakhir fit... ya. Ternyata apa? Oh enggak, masih Loh, ada lho, dua. Ya? Masih ada. Deona Eva. sama Iva. Iya Deona, Iva Deliware. tuh. Oh, udah dua kan? Iya betul. Sekarang kita menuju ke Deona dulu deh. Banyak juga, masya Allah. Banyak juga nih, masya Allah. Deona mana Deona? Ah, ini di depan Ini, ini Deona di nah, sini. Ini ada masya lagi Allah. tuh. Ini ada. Dia tadi lima menit Allah. Jadi hmm. emang Deona ini penghilang bau badan, natural deodoran. eh uh, dia tanpa ada wangi wangin yang semerbak. Tiba-tiba, karena, untuk akhwad, ya. karena untuk akhwat cocok nih buat akhwat dari. Ikhwan nggak boleh uh, Daun apa? Eh dari apa? Dari tawas. Tawas. Enggak, Ikhwan juga boleh. Anda pakai juga saat. Oh, Masya Allah. Anda pakai juga nih ini Masya Allah. Gitu. Soalnya kan kalau yang lain-lainnya kimia. Biasanya kalau kimia itu dua penyebab itu. Bikin baju keras. Dia ada pertanyaan, pertanyaannya pakai lama. kuning. Iya benar-benar. Fadl Ustaz. Pertanyaan. Tadi sini sebutkan antaj al-Qur'an rabi' qalbi. Ya Allah engkau jadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hati betul ya? Ya. Karena sebutkan tadi di antara Allah sifati Al-Quran dua. Ruh dan juga Nur. Surat apa ayat berapa tuh? Oke, okay. silakan teman-teman. Di Clubhouse Surat. lagi deh, Clubhouse lagi deh. Coba deh tuh. Iya, Clubhouse belum ya, baru saja. Uh, yuk, teman-teman. Clubhouse coba. Surat apa ayat berapa tuh? Gimana? Atau di chat? Allah, Allah Azza wajalla Al-Quran dua. Ruh dan Nur. Ada chatnya? ada. Nggak ada. Belum ada. Belum ada yang bisa jawab berarti. Kita ke IG live lagi coba. Eh uh, yang paling cepat mana tuh? Tercepat dan tercepat. Aris ya? Yeah. Aris... -Ci oh, Af. Aris, Arisa Ceida, Surat Asyura ayat 52 Ustaz Na'am. Barakallahu fikum. Masya Allah, mabruk. Ini cocok nih seperti namanya mungkin ah, nama akhwat ya. Kalau memang itu cocok nih, berarti pakai dapat deona, natural deodoran. Yang terakhir adalah ifah deliver Ini masya solusi Allah. tampil cantik depan suami di rumah saat buat nengin suami. Masya Allah. Tidak ada baju dinas buat di rumah bikin suami jadi seneng. Baju dinas, masya Allah. Tadi yang disebutkan Allahumma inni abduk. Wa abnu abdik, wa abnu amatik, itu apa maksudnya tuh nah. sesungguhnya aku adalah hamba mu apa maksudnya nasebutkan ya? nah, jelaskan kan katanya iya, betul saat dapat ifa yo ada yang bisa jawab dapat ifa deliver baju haram yang bisa jadi baju halal masya allah di depan suami kan jadi halal saat di luar rumah nggak boleh nggak boleh daster begitu kan modelannya kekinian Eko Prasetyo silakan udah ya feedback tur Oh. Coba mungkin. Dini, Dini coba Dini. Coba Dini. Dini Nurul. Ustadz, Afan, set, feedback set. Ananya lah. Oh, oh. Ininya di mute tiba-tiba nyala, tiba-tiba nyala. Perlu diganti kayaknya mungkin di tastor. Enggak. Di, dah. Enggak mute. Oke, okay, yuk. Lydia Mei. Silakan naik ke atas. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Adalah, uh, orang yang ridho terhadap apa yang Allah ridhoi merupakan terhadap apa yang Allah berkahi. La 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 la. Ini abduk sesungguhnya aku adalah hambaMu. Itu menunjukkan apa tuh kita kepada Allah? Penghambaan. Uh, nah, terus? Penghambaan seorang hamba yang fakir dan lemah Masya Allah Masya, Lidia Allah, Allah, May diantari Penghambaan atau pengakuan seorang hamba yang lemah apa, apa kepada Allah Azza wa Jalla Penghinaan dirinya kerendahan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla Masya Allah Ini dapat ifah Deliware Ini Ya Allah Assalamualaikum Tadi yang Clubhouse. Datanya ini datanya kirim ke mana ya? Nah, iya. Kirim ke Instagram. yang dari Clubhouse di Instagram. screenshot atau di capture, kirim ke DM Instagramnya nya @jakartamengaji. Gitu, Lydia. Iya, ya, zakir lahir, Allahu barik fik. Alhamdulillah. Masyaallah, ini dapat ifadah ya. Jadi kita tinggal. pada kesempatan ini dan hari kitab ini alhamdulillah selesai. Berarti yeah. tugas ana sudah selesai. Setelah ini di ganti ganti pemain. Ganti pemain. Insyaallah insya Allah nanti berarti Rabu depan uh, bersama insya Allah uh, Ustadz Muhammad Khalid Syar'i hafizallahu taala. Naam, ikhwan, kita belajar kitab ini ambil akidah murni Al-Qur'an dan al Sunnah tidak lain tidak bukan untuk menjadikan akidah kita baik, akidah kita benar. Karena kita tahu bersama modal besar untuk bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla adalah tauhid. Modal besar untuk bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla akidah yang benar, akidah yang lurus. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang di luar sana beribadah Masya Allah luar biasa tapi akidahnya rusak. Tauhidnya rusak. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan apa? Surga kepada dirinya. Maka dan kitab ini, ini baru kitab kecil perhatikan. Ini baru kitab apa? kecil dari bahasan masalah akidah yang sangat luar biasa banyaknya yang harus kita terus jangan pernah bosan untuk belajar akidah tauhid dengan benar. Dengan itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Allahu Allah, amin rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha wa ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga buat sponsor-sponsor kita selama ini ya, selama serial Live di Jakarta mengaji, ada Samase, Samase. Ada, ada Maktab, baju juga nih ada hikul ya ini frozen food nih solusi untuk makan di rumah lebih simpel ada juga sate blora cirebon deona essentials ada juga hadramiah restoran 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 arab nih masya allah nih arabian food dan juga indonesian food ada juga pustaka ibnu umar hf gold puzzle ini kalau pengen cari logam mulia yang transaksi secara syari gitu ada juga dessert kurma nice bites dan lain-lainnya <tuh>, kalau kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>,